trick every time we touch. I've been living for this head rush, but sometimes it's too much. You know you really made me hate.
myself. Had to stop before I break myself. Should have broke it off to date myself. You didn't deserve me. Acara guest lecture ini sebenarnya acara rutin yang memang kita miliki untuk streaming people and leadership. Dan kita memang biasa mengundang praktisi-praktisi dari industri supaya nanti mahasiswa mendapatkan pemahaman yang bervariasi. Jadi tidak hanya teori-teori di kelas, tapi juga pemanfaatannya di industri. Nah, hari ini kita mengundang Ibu Sandra Kosasi selaku Human Capital Managing Director dari Sinar Maslen, yang juga sebenarnya beliau adalah alumni dari MM Business School tahun 2015. Nah, harapannya adalah dari pemaparan Ibu Sandra tadi, mahasiswa di kelas People and Leadership ini mendapatkan gambaran bahwa mereka harus terus melakukan upskilling dan reskilling skill yang mereka sudah punya selama ini gitu, sehingga harapannya ke depan mereka bisa catch up dengan kebutuhan masa depan yang ada. Hari ini saya sharing tentang trends apa yang terjadi post COVID. Di situ saya jelaskan trends-trends yang terjadi yang akan mengubah kita semua, cara bekerja kita, cara mindset kita untuk melihat semua, bahkan bisnis modelnya juga, apakah itu perlu direview kembali, bagaimana bekerja, mengatur karyawan, merekrut orang-orang yang sesuai dengan kondisi yang terjadi post-COVID ini. Dengan adanya kondisi post-COVID ini, ekspektasi karyawan untuk kembali lagi meningkat. Pertama, paling tidak well-being-nya, dan kemudian cara kerjanya juga. Nah, ini kan HR kemudian menjadi sangat
posisinya pivotal terhadap bagaimana memanage, meretain, juga mengattract calon talent di dalam perusahaan. Dengan adanya sesi tadi, saya berharap rekan-rekan saya yang masih dalam studi akan mendapatkan ilmu-ilmu nanti bagaimana dia melihat si bisnis dirinya dan juga challenge dari bisnis di industri tersebut. Malam ini kami baru aja selesai aktivitas guest lecture yang merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan di MM People and Leadership. MM People and Leadership adalah salah satu streaming unggulan kami yang bertujuan untuk membantu para profesional dan pemilik bisnis yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana mengelola orang dan menjadikan people-nya sebagai kekuatan untuk bisa memenangkan kompetisi bisnis. Wah, insightful banget sih yang namanya guest lecture-nya ya. Sangat-sangat worth it lah aku kesini, jauh-jauh dari Alam Sutra kesini gitu. Jadi ya, very, very fun experience. Insight yang saya dapat dari acara ini adalah saya bisa tahu nih tren-tren HR di tahun 2022, khususnya setelah pandemi ini, tentunya banyak lowongan kerja kan. Jadi saya udah dapat tips-tipsnya dari Bu Chandra untuk mendapatkan karir yang lebih baik seperti apa. Dan yang lebih keren lagi, hari ini acara tetap jalan sekalipun ada kendala ya dari pembicara, kebetulan terhambat dalam menuju ke kampus. Tapi BINUS tetap mencari solusi yang terbaik karena kita tetap bisa jalan on time dan kita bisa berjalan acaranya secara online. Dan finally di akhir acara, ibunya datang on site. Kita bisa ketemu langsung dan foto bersama. Pokoknya keren deh BINUS. Baik, selamat malam dan selamat datang di acara What Future Hold in 2023 for HR. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, yang kami hormati kepada Ibu Dr. Rini Setiawati selaku Dean of BINUS Business School Master Program, kepada Ibu Dr. Sekar Prasetya Ningtyas sebagai Subject Content Coordinator BINUS Business School Master Program, kepada Bapak Dr. Aditya Warman selaku Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Putri Gwinantin sebagai Chief Strategic Solution at Thomas International Indonesia,
dan Ibu Dina Sandrivani sebagai Country HR Director at PT Hero Supermarket. Bagaimana kabarnya hari ini, ibu-ibu? Luar biasa sekali, cantik-cantik, insecure ya teman-teman saya di sini. Semoga nanti nasib saya sama kayak ibu-ibu yang ada di depan ini ya, amin. Tak lupa juga saya menyapa para hadirin yang telah hadir secara onsite dan juga online. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman di sini juga diberi kesehatan dan selalu fit seperti biasanya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anastasia Kencem, selaku pembawa acara pada malam hari ini. Berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya manusia, yang tentunya menjadi topik yang sangat krusial untuk saat-saat ini, di mana adanya pandemi yang sempat meruntuhkan beberapa aspek, seperti yang ada di sosial budaya, politik, pendidikan, dan khususnya juga sumber daya manusia. Pada acara malam hari ini, marilah kita sama-sama belajar nih dengan para pembicara kita, bagaimana para pembicara kita malam ini mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif di kedepan waktunya nanti. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saya serahkan acara selanjutnya kepada moderator kita yang cantik pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Dr. Sekar, kami persilakan. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di Ruang 310 Kampus BINUS Business School, JWC. Perkenalkan, saya Sekar Prastian Vias yang akan menjadi moderator pada acara malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya akan mempersilahkan dulu kepada ibu-ibu pembicara untuk hadir ke depan, ibu-ibu untuk menduduki tempatnya. Yang pertama kepada Ibu Dr. Rini Setiawati selaku Dekan BINUS Business School. Kepada Ibu Rini, terima kasih atas kehadiran dan juga waktunya. Kemudian berikutnya kepada Ibu Putri, silakan Ibu dari Thomas International. Dan juga kepada Ibu Fani, selaku HR Director PT Hero Supermarket Indonesia. Dan juga sebentar lagi Pak Aditya Warman, selaku Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan bergabung dengan kita secara online karena beliau saat ini sedang berada di Tokyo. Silakan duduk ibu-ibu, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya ibu-ibu ya. Jadi Bapak-Ibu, kita pada malam hari ini acaranya akan bertajuk HR Outlook di 2023. Kita akan mendengarkan pemaparan dari para ahli gitu ya, tentang sebenarnya akan ada tren apa sih di tahun 2023 nanti, dan bagaimana kita selaku HR, selaku akademisi, selaku mahasiswa, selaku pemilik usaha gitu ya, akan mempersiapkan supaya kita bisa adapt terhadap perubahan yang terjadi di tahun depan gitu ya. Karena kan kita juga tahu, bukan yang terpintar yang bertahan, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan memulai saja. Kemudian pada hari ini, topik pertama akan dibawakan oleh Ibu Dekan kami, Ibu Dr. Rini Setiawati, yang mana beliau sudah cukup lama ya Ibu ya di BINUS ya. Sudah 13 tahun Bapak Ibu di BINUS, saat ini beliau menjabat sebagai Dekan BINUS Business School untuk Master Program. Beliau adalah alumni dari IPB Business School, dan juga beliau banyak melakukan riset sebenarnya di bidang digital marketing Ibu, tapi beliau ini memiliki pemaparan terkait tentang apa sih yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Rini. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Ibu Rini Setiawati. Selamat malam semua, juga ini tamu-tamu kita nih yang cantik-cantik ya. Ini perempuan semua nih, jadi ya kecuali nanti iya woman rules ya, tapi nanti ada bapak-bapaknya ya, tenang-tenang gitu ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Rini Setiawati, saat ini diberi kepercayaan sebagai dekan untuk MM program BINUS Business School. Sebetulnya tadi Ibu Sekar juga sudah menginformasikan saya orang marketing sebenarnya, cuma bukan orang HR gitu ya. Ini saya wanti-wanti dari awal gitu ya. Tapi kebetulan sebelum pandemi, saya menghadiri suatu conference gitu ya.
ada pemaparan yang ini ya, menurut saya cukup membelalakan mata saya gitu. Nah dari situ saya mikirnya ini kayaknya saya harus share deh gitu ya. Dari situ saya membuat PowerPoint sih sebenarnya, maksudnya materi gitu ya, yang sudah beberapa kali saya paparkan sih sebetulnya gitu. Nah mungkin bisa di share. Ya, ini sebenarnya judulnya How Do You Live a 100 Year Life, gitu ya. Agak provokatif, gitu ya. The Future of Work and the Hope of Education. Karena kebetulan saya juga di bidang edukasi, jadi nanti mungkin saya akan memaparkan terus hubungannya, gitu ya, dengan edukasi itu seperti apa. Oke, okay, next mungkin. Oke, okay. Nah. Next. Ini sih sebetulnya grafik ini yang agak mencengangkan saya gitu ya. Waktu saya lihat di sini, ini tuh berdasarkan data yang menyebutkan bahwa angka atau life expectancy atau bahasa Indonesianya apa ya, harapan hidup ya penduduk dunia itu. Ini berdasarkan data gitu ya, yang diregresikan gitu kan. Di 2050 itu 100 tahun. Saat ini di sekitar 88 tahun. Itu ini saya, yang benar sih, masa saya hidup 100 tahun ya nanti gitu. Masa sih gitu kan. Saat ini tuh pensiun berapa sih umurnya bapak-bapak dan ibu-ibu, 55 tahun, 60 tahun. Terus saya mikir, berarti separuh hidup saya nanti saya ngapain dong kalau saya hidup 100 tahun gitu kan. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana di Indonesia? Itu kan tadi life expectancy dunia gitu ya. Kalau di Indonesia ini yang perempuan-perempuan gitu ya, mungkin lebih ada. Ternyata harapan hidup orang Indonesia yang wanita itu lebih tinggi dari yang pria. Saya nggak ngerti kenapa ya, gitu ya. Mungkin kita lebih happy atau gara-gara itu, gara-gara wanita gitu ya, yang pria ini harapan hidupnya lebih rendah gitu ya. Saya juga nggak ngerti lah ya. Mungkin butuh studi lebih jauh gitu. Nah ini ternyata kalau ini juga ada perbedaan ya, selisih developed country dengan less developed region gitu ya. Next, nah. Kalau seperti itu dalam artian gini kan, berarti orang hidup makin lama dong. Gitu. Kalau orang hidup makin lama, berarti akan banyak manusia-manusia gitu ya, atau orang-orang yang mempunyai usia tua gitu kan. Nah, ini juga terlihatnya. Populasi penduduk dunia itu juga nanti akan diprojeksikan ya di 2050 itu yang over 60 tahun itu peningkatannya 3,5 kali itu dari 2000 gitu. Jadi akan banyak workforce yang penduduk yang di atas 60 tahun gitu. Sedangkan untuk usia 25 sampai 59 tahun ini ya meningkat, tapi ya cuma satu kalinya gitu. Dan jadi intinya penduduk dunia makin lama makin tua gitu kan. Oke, next. Nah ini untuk ini di OECD ya, OECD, data di OECD juga seperti itu. Bisa dilihat penduduk yang usianya 55 sampai 64 gitu ya, peningkatannya lebih, ini sama gitu ya hasilnya, peningkatannya lebih tinggi daripada yang usianya 25 sampai 54 tahun gitu. Malah ada yang turun malah ya. Jadi enggak growing itunya ya, jadi menurun gitu. Kalau Indonesia seperti apa? Indonesia di situ tuh jadi 25 sampai 54 masih masih tinggi gitu ya persentasenya. Sedangkan untuk usia 55 sampai 64 tahun juga meningkat, walaupun ketika kita bandingkan dengan negara-negara OECD itu tidak seperti itu gitu ya peningkatannya. Nah ini sebetulnya waktu itu pembicaranya ini ya, kenapa sih
life expectancy manusia itu kok meningkat gitu ya. Dari 55 tahun, 80 tahun, 88 gitu. Sampai di 2050 itu 100 tahun. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, kita hidup lebih lama gitu ya. Lebih sehat gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian, next. Nah, jadi tadinya saya mikirnya gini nih. Kalau gitu saya tuanya lama banget ya kita. Gitu kan. 55 tahun tuh udah tua gitu ya perasaannya. Berarti kalau saya akan hidup lebih lama tapi tua gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu ya. Ternyata kebayang ya dulu kalau orang tua kita itu 55 tahun tuh kesannya udah tua banget gitu ya. Kalau sekarang kita lihat artis J-Lo gitu kan. Udah mau 55 tahun kok muda, gak tua-tua gitu. Nah ini beberapa, mungkin beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu. Kalau di sosial media ya, ini lagi ngetren ya. Martha Stewart berapa tahun ini? Berapa? Ada yang tahu Martha Stewart kan memang ini ya, businesswoman ya. Berapa tahunkah dia? 38. 81. 81. Jadi, 80 itu is the new old. Kalau kita dulu benchmarknya 55 tahun gitu ya. Nah sekarang itu 80 tahun aja kayak gini gitu loh. Jadi jangan khawatir, kita sampai 100 tahun, tidak 100 tahun tua ya. 100 tahun tapi muda terus. Nah, tenang, tenang, tenang. Next. Nah ini juga. Ini juga berdasarkan statistik. Jadi bayi-bayi yang lahir 2007 itu 50%-nya akan berumur 104 tahun di US atau di Jepang ya 107 tahun. Jadi anak-anak kita yang lahirnya di 2007 itu akan mempunyai apa namanya life expectancy atau akan hidup 100 tahun. Ini aja udah ulang tahun 100 ya Betty White gitu. Next. Nah, oke. Okay. Mungkin sebelum saya kembali lagi ke situ ada sedikit ya. Ada transisi, nanti ini nanti kaitannya mungkin ya. Satu, pertama umur kita makin lama makin panjang. Yang kedua, ada perubahan nih di workforce. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya yang Industrial Revolution 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, next. Nah, ini employment story nih ya, history-nya seperti ini nih. Kalau kita lihat dari 1850 sampai 2000-an, di industri revolution berapa ya, satu ya, itu kita lihat agriculture-nya itu tinggi banget. Tapi makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin ini yang hijau ya, makin mengerucut. Ya, sedangkan yang lain relatif sama gitu ya, maksudnya meningkat tapi sama. Tapi ada perubahan, shifting. Orang yang biasanya kerja zaman dulunya 1850, sebagai petani, terus pada kemana nih kerjanya nih? Mereka ternyata tidak bertani lagi. Nah, next. Nah, pada masa itu, di revolusi industri yang pertama, ternyata ada, jadi gini, orang berubah dari yang tadinya bertani, kemudian ada apa ditemukannya mesin uap gitu ya, kemudian ada manufacturing, tapi ada pose nih, ada yang disebut angle pose. Dalam artian GDP itu meningkat negara-negara di UK ini ya, di UK. Tapi kok gaji orang tetap relatif. Hampir berapa tuh? Hampir berapa tahun tuh? 40 tahun ya. Selama 40 tahun ada stagnansi gaji. Padahal GDP negaranya meningkat. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah ternyata mereka butuh adjustment. Dari yang tadinya bertani, butuh belajar untuk masuk ke pabrik, gitu ya, mengassemble produk-produk atau mesin gitu ya. Nah, ternyata mereka butuh adjustment. Mereka ini beberapa dari labor yang tadinya kerja di pabrik diganti oleh mesin. Jadi
kalau perusahaan mereka lebih produktif, tapi ya orang-orang ini diganti oleh mesin. Gitu, sehingga mereka kehilangan pekerjaan atau mereka harus belajar skill baru. Yang kalau 4 tahun 1800 belajar skill baru itu minta ampun ya. Kalau sekarang kan tinggal kita lihat YouTube gitu ya. Kita lihat dulu tuh, oh gini caranya. Gampang, itu seminggu bisa jadi gitu. Kalau zaman dulu butuh 40 tahun, butuh 10 tahun, 20 tahun untuk mempelajari skill baru. Next. Nah, ini ya adalah salah satunya kenapa sih sebetulnya ada gap, ada eagle gaps di situ, ada pause-nya di situ. Dalam jadi manusia itu waktu itu sempat gitu ya digantikan oleh mesin. Next. Nah, ini pun banyak terjadi saat ini kok itunya satu ya. Oke, ini ada mungkin gambaran aja ya bapak-bapak ya, saya mungkin nggak akan detail di sini. Ada revolusi industri 1, 2, 3 dan fokusnya beda-beda. Dalam artian apa yang terjadi setiap revolusi industri ini? Sampai akhirnya 5 ya, kita baru mau 4, udah tiba-tiba 5 gitu ya. Next. Dan ternyata COVID itu mengakselerasi revolusi industri yang keempat menjadi lebih cepat 10 kali ya dari apa yang diprediksi oleh kita gitu ya. Next. Nah, yang terjadi adalah dengan teknologi baru gitu ya. Kita atau 60% employees worries about losing their job karena ada perubahan skill. Zaman dulu kalau kita mau nonton ya di bioskop Studio 21 gitu ya, kan ngantri sampai lama. Sekarang boro-boro mau orang ngantri gitu kan, tinggal langsung aja online. Next. Nah, akan ada perubahan. Setiap revolusi industri pun seperti itu, ada new job, tapi juga ada apa namanya? Jobs yang menghilang juga. Ini adalah jobs yang akan yang di-create ya. Karena adanya perubahan teknologi. Zaman dulu digital marketing specialist orang enggak pernah dengar. Search engine optimization specialist orang boro-boro apaan itu gitu ya. Dan big data analyst. Nah, ini semua Oke, ada pekerjaan yang hilang, tapi ternyata juga ada pekerjaan yang baru. Skill juga. Kita dibutuhkan skill yang baru, social skill, content skill, cognitive skill, dan process skill. Jadi ada hard skill dan juga soft skill-nya yang baru. Next. Ini ada shifting juga nih. Kalau dulu call center agent, sekarang ini call center pada kemana ya? Sekarang kan semua udah aplikasi, udah segala macam ya, udah chatbox gitu kan. Nah, call center agent ini shifting ke inside sales representative. Atau misalnya zaman dulu mbak-mbak yang suka di tol gitu ya. Ya itu sekarang kemana mbak-mbak itu ya gitu kan. Ada perubahan, ada shifting. Nah, ini salah satunya katalisnya ya. Income rising aging population tadi seperti saya sebutkan, juga development and employment of technology. Yang menarik ini gini, marketizations of previously unpaid domestic work. Go clean misalnya, zaman dulu itu kan domestik ya, maksudnya masa sih orang beresin itu kan tugas istri gitu kan, atau tugas istri lah. Sekarang istrinya juga maksudnya bekerja gitu kan. Nah ternyata ini ada yang bisa dikomersialisasikan yang membantu gitu. Nah, next. Nah, tadi Ibu Sekar bilang ya, kita ya ini bukan kuat-kuatan sih ya, bukan kuat-kuatan, bukan adu kuat gitu loh sama dunia gitu ya. Yang survive, yang adapting. People are adapting sehingga ini, karena kita hidup lebih lama. Nih, zaman dulu atau mungkin sekarang masih ya, karena kita belum menuju 100 tahun ya. Zaman dulu itu kita melalui hidup yang 3-stage model. Kita sekolah gitu ya, selesai sekolah, bekerja, dan retired. Kalau hidup kita 100 tahun, masa retirednya dari 55 tahun terus retired terus gitu kan? Sehingga kita saat ini navigating apa yang disebut our multi-life
atau multi stage life. Jadi akan banyak sekali di dalam hidup kita itu, kita bisa aja belajar sebentar, terus exploration, terus self. Ah bosan ah saya kerja ah gitu ya, ah saya healing aja dulu, healing dulu 2 tahun gitu kan. Ntar balik lagi gitu ya. Baru terakhirnya retirement, mungkin setelah 90 tahun atau 100 tahun. Next. Jadi hidup kita yang dulu, education, work, ya, retirement, lifelong learningnya antara education dan work aja, sekarang itu jadi a mix. Jadi misalnya saya education dulu deh, sampai S1 misalnya. Oh terus saya kerja. Terus saya healing dulu deh, capek gitu kan. Terus, oh ternyata ada yang baru nih, saya belum ngerti nih. Ah saya belajar dulu ah. Terus dan seperti itu. Jadi seperti ini nanti kita akan mendistribusikan waktu kita. Next. Ya, sehingga tadi sepanjang hidup kita, kita akan membutuhkan lifelong learning. Jadi lifelong learning itu key. Teknologi akan semakin banyak yang baru ya. Kita enggak ngerti satu hal, itu kita enggak ngerti itu udah biasa. Jadi nanti misalnya kita belajar pun sekarang kita punya mahasiswa gitu ya, yang kita ajari hal-hal baru, nanti begitu lulus mungkin udah gak relevan lagi gitu loh. Jadi kita harus selalu belajar. Intinya dalam belajar itu berarti harus ada kolaborasi antara gak cuma institusi ya, BINUS misalnya di sini, tapi juga individualnya, ada corporation-nya, dan juga ada government-nya. Nah ini juga jadi di dalam lifelong learning, ini upskilling dan reskilling juga menjadi sesuatu yang sangat relevan. Kalau upskilling itu biasanya berhubungan dengan current job ya, mungkin ibu-ibu inilah lebih tahu lah dari kita lah ya. Sedangkan reskilling itu different job biasanya ya, dan implikasinya. Kemudian, nah ini di Singapura udah government dan corporation. Jadi employee itu bisa minta grant ke pemerintah untuk belajar atau untuk training. Untuk tadi itu upskilling dan reskilling mereka. Jadi itu merupakan subsidi gitu ya, subsidi dari pemerintah. Dan pemerintah Indonesia juga banyak ya, baik itu untuk sekolah formal ataupun informal LPDP dan segalanya. Jadi beasiswa itu banyak. Kalau itu kan individu ya, tapi juga banyak di ini kan untuk perusahaan-perusahaan. Next. Nah, ini adalah beberapa ya priority dari government ya, misalnya merubah mid career training opportunities buat perusahaan-perusahaan juga, buat individu juga. Ya ini juga penting ya, modernize educational system ya. Sekarang sudah pakai teknologi, kemudian juga teamworknya, kurikulumnya, kontennya juga harus dimodernisasi, harus istilahnya hands on gitu ya. Kemudian government dan educator juga menggunakan digital teknologi, menggunakan teknologi yang ada lah intinya. Kemudian juga bisa government meng-encourage gitu ya, identity co-finance gitu ya, co-financing baik itu individual maupun juga korporasi. Kemudian meng-create support system dan sebagainya ya, modernize data collection seandainya ada ya, data yang bisa kita gather secara national wide. Next. Ini salah satu juga yang sudah dilakukan KFC, upskilling gitu ya, training, on the job training. Next. Nah, ada, bisa diklik lagi mas? Kayaknya, oh bukan. Next. Sebelumnya, sorry. Ya, untuk business leader seperti apa? Jadi mengakselerasi automation bisa, AI tadi ya, menjalankan bisnisnya, kemudian juga redesign lagi bisnis proses, organizational design, dan seterusnya. Nah, sekarang yang dilakukan ini, next mas. Nah, yang menarik ini kemudian untuk individu harus seperti apa? Kita-kita ini ya, Bapak Ibu ini seperti apa? Yang menarik adalah embrace a startup of you mentality. Apa sih maksudnya startup of you? Ini adalah individual ya,
mengadopt entrepreneurial approach ya, karena mereka harus menavigasi hidup mereka gitu. Tadi kan dari only three stages menjadi multi stages. Jadi harus ada mentality, ini saya nih sepanjang hidup saya nih 100 tahun mesti ngapain nih? Ya, kira-kira saya ambil duit di sini gitu ya, earn money di sini, kemudian apa yang akan saya lakukan? Jadi kita bisa menavigate hidup kita dengan lebih baik dan juga meningkatkan skill kita. Tidak harus formal sih sebenarnya ya, informal, formal. Intinya kalau kita tidak belajar ya kita akan tertinggal gitu. Jadi kita akan tertinggal, kemudian juga prepare for world of digital job search. Mungkin ibu-ibu di sini nanti akan membahas lebih detail ya. Consider new ways of working. Ini mungkin sekarang pun sudah ya. Ini sebelum pandemi loh. Tapi di era pandemi ini semakin ini ya, 30% worker in US dan European ya, sekarang ini banyak yang malah ke independent work gitu. Jadi bekerja ya, bekerja lebih independen, apalagi sekarang ya sejak pandemi ini di Eropa malah udah tiga hari kerja ya. Nah, ini mungkin nanti ibu-ibu di sini akan membahas lebih detail. Itu aja sih mungkin ya, ini aja sih sebenarnya. Ya, itu aja dari saya. Jadi mungkin kedepannya, tadi yang pertama adalah bahwa kita juga sekarang ini sudah berubah ya. Satu hidup lebih lama, mudah-mudahan ya, amin gitu ya. Dan kita juga perlu menavigasi hidup kita karena skillnya pun akan banyak gitu ya. Yang kita butuhkan akan berubah sekali di kedepannya. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Rini. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Rini. Kebetulan di online Pak Adit sudah bergabung dengan kita. Selamat malam Pak Adit. Apakah Halo. Suara saya jelas? Oke. Selamat malam. Iya, terima kasih banyak Pak Adit. Ini sudah di Tokyo atau masih perjalanan saya, dari Kyoto nih Pak? Sudah kembali ke Tokyo. Oke, baik. Ya. Pak Adit, ada salam dari teman-teman di sini. Ada Bu Fani ya, juga. Siap. Jadi nanti Pak Adit gilirannya setelah ini ya Pak ya, setelah ini kita ke Bu Putri dulu. Monggo, silakan. Oke, kemudian nanti akan ditutup oleh Ibu Fani. Oke, ya. Terima kasih ya Pak Adit ya. Bapak Ibu, baik yang onsite maupun yang online, untuk pertanyaan nanti disimpan dulu. Nanti setelah semua pembicara selesai memaparkan ilmunya, nanti baru kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, baik. Iya, jadi ini memang gabungan Bapak Ibu, ada dari akademisi, dari Ibu Rini, ada perwakilan dari government, kemudian juga ada dari industri dan juga community, karena memang kita pengennya terbentuk pentahelix gitu ya, kerjasama tidak hanya akademisian aja, tapi memang semua pihak terlibat gitu. Nah, dari Bu Rini, dari akademisian, kita akan masuk kepada Bu Putri gitu ya, untuk menjabarkan sebenarnya di dalam industri itu seperti apa sih gitu ya, tren-tren di 2023, serta bagaimana nanti kita bisa mempersiapkan diri. Kepada Ibu Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Saya Putri Gwenantin, Chief Strategic Solutions untuk Thomas International. Jadi nanti aku mau kenalin Thomas International itu seperti apa. Ini ada namanya The Talent Time Bomb. Kenapa sih namanya Talent Time Bomb nih ya? Top 5 HR Priorities in 2023. Talent Time Bomb tuh artinya apa? Kita berpacu dalam waktu gitu. Ketika kita memastikan bahwa apakah HR itu sudah siap untuk memenuhi tantangan dari bisnis. Nah itulah time bomb kita tuh mulai bergerak gitu ya. Oke. Boleh lanjut Mas? Oke. Nah ini dia. Kami ini konsultan, Bapak Ibu, asalnya dari UK. Kami kantornya tuh ada di London. Terus kemudian kami sendiri hadir di Indonesia itu sebenarnya di bawah naungan NBO Group.
Jadi NBO Group itu yang punya beberapa partner. Di antaranya, we've been appointed as LinkedIn Alliance Partner for 3 years now, gitu ya. Jadi kenapa kami punya banyak partner? Karena sebagai konsultan kami mau memenuhi semua fase HR, gitu. We tap on each phase in HR, gitu. Starting from attraction, acquisition, onboarding, development, retention, dan separation. Yang kami nggak touch cuma satu, compensation and benefit, gitu. Jadi attraction kita ada LinkedIn dengan berbagai tools and service-nya. Di Thomas itu ada assessment, di NBO itu ada berbagai training, consultancy. Terus kita juga ada produk LinkedIn Learning. Lalu kemudian di area-area lainnya. Jadi di consulting, blended learning, dan kita tuh juga punya partner, beberapa partner yang di area talent solutions dan digital platform, jadi learning management system dan sebagainya. Gitu. Monggo, boleh Mas. Nah, introduction to Thomasnya sendiri founded di tahun 81. Kita punya 11.000 active clients, offices in 60 negara, 102 office. Itu ya. 23 juta million assessment taken, semua assessment kami terdaftar di British Psychometric Society, jadi itu yang memvalidasi semua psychometric tools kami. Ini adalah klien-klien global dan besar kami. Boleh lanjut. Nah, sebelum mulai ke HR top 5 priorities, sekarang nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa sambil refleksi gitu ya. Sebenarnya what's keeping you awake at night berkaitan dengan dunia HR ini ya, dunia people and leadership. Apakah sehari-hari ini kita ngerasa di masalah-masalah di organisasi kita gitu ya, seputar apakah kita ngerasa bahwa kita kesulitan untuk mendapatkan talent? Apakah perkara disruptive hires gitu ya, kandidat kita nggak fit dengan company dan team culture kita? Atau kita punya proses rekrutmen tuh bias gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini boleh Mas monggo. Nah, ini tuh sebenarnya bisa easily dijawab dengan jawaban praktis gitu ya, tapi pada prosesnya pasti itu akan panjang dan nggak semudah itu gitu ya. Kalau nggak bisa dapet talent ya kita coba hire candidates based on data. Makanya assessment tools itu hadir gitu ya, memberikan data yang valid gitu ya, bagaimana seseorang bisa digambarkan kemampuan kognitifnya, dipredik performance-nya gitu ya. Kalau disruptive hires itu berkaitan dengan gimana sih caranya kita memastikan kandidat yang kita hire itu bisa fit dengan company dan team culture. Banyak nih proses interview dan sebagainya gitu ya. Terus kalau rekrutmen proses ya pokoknya dipastikan aja bahwa dalam proses itu kita memastikan adanya diversity and inclusion gitu, bahwa talent kita beragam gitu ya, dari gender, terus kemudian dari asal-usul budaya dan sebagainya gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaannya masih banyak lagi nih berkaitan dengan refleksi. Apakah kita di organisasi mengalami disconnected workforce dengan adanya proses bekerja yang baru nih, working model yang baru, bahwa sekarang semuanya serba hybrid gitu ya. Apakah adanya ineffective leadership di manajemen kita, atau apakah kita dengan mudah losing talent? Gitu. Apakah ada masalah dengan proses retention di organisasi kita? Itu tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi pancingan, tantangan kita saat ini gitu. Dan itu juga nanti akan kita coba jawab gitu ya. Kira-kira prioritasnya seperti apa sih untuk menjawab tantangan ini? Boleh Mas? Monggo. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini adalah temuan atau data dari partner kami ya, LinkedIn Talent Solutions. Mereka itu punya data analytics yang sangat kuat. Jadi semua teman-teman pasti familiar dengan LinkedIn. Pasti ada yang punya LinkedIn profile, mengupdate LinkedIn profile-nya. Nah, di sini itu dilihat bahwa adanya tadi perubahan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sampai 2021. Bahwa adanya pergerakan yang cukup signifikan berkaitan dengan pekerjaan. Entah itu pindah organisasi, pindah pindah unit gitu ya, pindah divisi,
Tuh, sebenarnya penyebabnya apa sih gitu ya? Boleh lanjut, Mas? Nah, kalau yang pindah-pindah kerjaan atau pindah organisasi itu simply jawabannya cuma satu. Everyone is looking for a stronger company culture. Ini di berbagai negara di dunia jawabannya sama. Global average 40% gitu ya. Paling besar memang sebenarnya merata sih. Kalau dilihat Netherlands yang paling merasa bahwa culture itu penting buat mereka. Boleh lanjut? Nah, kenapa sih company culture itu menjadi penting gitu ya? Dan responden yang kita tanyakan gitu ya, berkaitan dengan ini bahwa ternyata yang paling penting buat para pekerja ini yang mengalami tadi great reshuffle ini adalah yang pertama mereka butuh professional development opportunities gitu. Jadi tadi upskill, reskill gitu ya, ternyata itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan untuk pengembangan pribadi. Terus kemudian flexible work support, mental health and wellness, training managers to lead remote and hybrid teams, dan diversity and inclusion. Itu porsi paling besar adalah di development. Itu bagaimana saya bisa dikembangkan. Boleh lanjut. Nah, ini berkaitan dengan apa yang sebenarnya dicari oleh para job seekers. Gitu. Kalau dari LinkedIn di Indonesia dan di global sebenarnya sama-sama tinggi, yaitu compensation and benefit. Yang kedua adalah good work-life balance. Tetap yang dicari adalah kenyamanan materi dan kenyamanan psikologi. Jadi itu yang setiap organisasi coba untuk kedepankan. Oke, lanjut. Nah, dari semua data tadi yang dipaparkan oleh LinkedIn, maksudnya tadi saya sampaikan secara singkat, itu sebenarnya besarannya ada tiga. The skills gap problem, the hiring problem, dan the retention problem. Skills gap itu sebenarnya awal ujungnya itu adalah sebenarnya selain skills-nya itu sendiri shortage, kadang organisasi itu juga atau talent leaders itu ada mengalami kesulitan untuk mengidentify sebenarnya di organisasinya itu butuh skills yang seperti apa. Gitu. Dari ujungnya aja kalau misalnya adanya kesulitan untuk mengidentifikasi skills yang dibutuhkan di organisasinya, bagaimana bisa keep up, tadi yang people are adapting, organization itu juga harus beradaptasi dengan cepat, biasanya itu akan leads to problem yang kedua, hiring. Gitu. Kadang organisasi itu juga overlooking people with the skills needed for a role. Nah, padahal sebenarnya ada banyak faktor di dalam diri manusia yang bukan cuma sekedar skills yang menempel pada dirinya. Terus yang ketiga, retention problem. Gitu. Lagi-lagi ternyata memang untuk meningkatkan attrition rates itu ya employees butuh opportunities yang bisa memastikan mereka punya kesempatan untuk learn and grow. Gitu ya. Ini adalah tiga problem yang nanti akan coba kita jawab di belakang. Oke, monggo. Nah, ini juga data dari LinkedIn gitu ya, bahwa ada namanya the shift to skill first is already working for many employers. Jadi, yang namanya skills, 45% populasi LinkedIn itu menggunakan skills untuk mengisi roles mereka. Lalu kemudian 60% itu juga mengatakan bahwa menggunakan skills untuk mencari pekerjaan. Gitu. Jadi tadi misalnya skills yang berkaitan dengan digital skills gitu ya. Ada yang punya kemampuan Java, ada yang punya kemampuan apa secara spesifik gitu ya, itu dipakai untuk nyari kerjaan. Terus kemudian LinkedIn itu juga menemukan bahwa sampai dengan 2022 nih, dari kurun waktu 2019 sampai 2022 ada sekitar 338 juta skills yang ditambahkan gitu di profil seluruh orang. Artinya apa? Semua orang tuh sekarang lagi fokus pada skills apa yang mereka bisa jual. Gitu. Dan itu yang sebenarnya menyebabkan talent war itu menjadi hot gitu ya. Cuman di tahun ini juga di awal tahun itu saya sempat punya diskusi
yang kuat gitu ya dengan lembaga regulator negara mengenai adanya talent war dari segi tech talent gitu ya. Tech talent itu kenapa ya sulit dicari gitu, terutama yang milenial yang segar-segar itu pasti udah lari ke startup yang menawarkan culture yang seru, terus kemudian gaji juga besar gitu ya. Tapi menjelang akhir tahun ini, jadi dulu namanya tech crunch gitu, artinya kesulitan untuk mencari tech talent. Tapi di akhir tahun ini justru ingin menemukan bahwa tech talent ini kembali ke talent pool. Artinya apa? Mereka dilepas oleh organisasi ini. Jadi sekarang kelebihan populasi tech talent yang nggak nyangkut di organisasi. Karena ya itu, banyak organisasi startup yang dulunya berlomba-lomba nge-hire mereka dengan EVP-nya tuh kekuatannya macam-macam nih. Ada yang komben, tadi flexibility of work, kenyamanan psikologis. Nah sekarang karena mereka nggak kuat, dilepas. Nah itu yang yang tadi kita bilang great reshuffle ya. Bahannya tuh dalam kurun waktu 1 tahun tuh bisa signifikan banget. Itu mengerikan juga gitu ya kalau buat HR ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah temuannya Thomas gitu ya, from skills crisis to skills opportunity. Jadi di dunia HR gitu ya, business your business compared to pre-COVID, memang kita mengalami ada yang namanya skill shortage. Gitu ya. Skill shortage ini kalau ditanya ke organisasi-organisasi tersebut, sebenarnya pentingan mana sih? Technical sama interpersonal. Jawabannya ternyata sama penting. Gitu. Sama penting, boleh lanjut. Nah, area mana di skills ini yang ternyata menjadi kelangkaan gitu ya? Ternyata kalau dilihat itu jumlahnya sama. Interpersonal, terus kemudian equally soft and hard sama yang lebih ke technical ya, itu kurang lebih sama. Tapi memang tetap lebih besar orang-orang yang kemampuan interpersonalnya kuat, artinya soft skill atau soft kompetensi kalau kita ngomong ya. Nah ini ada, belum. Nah di ujung itu maaf ya, itu agak-agak kekecilan. Jadi kita juga tanya ke people leaders gitu ya, around the globe, kliennya Thomas. Kira-kira dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, itu skills apa sih, soft skill apa yang Anda butuhkan untuk organisasi Anda? Jawabannya itu porsi paling besar adalah being adaptable to change. Gitu. Jadi menjadi relevan, yang tadi apa namanya, people are adapting ya. Memang kita butuhkan orang yang bisa cepat beradaptasi. Yang kedua, critical thinking. Karena sekarang semua serba digitalisasi, serba butuh otomasi, dan setiap orang diharapkan bisa berinovasi gitu. Jadi critical thinking itu harus kuat. Collaborating with colleagues, emotional intelligence, resilience ya, kuat ya. Anticipating what to do next, coachability, curiosity. Itu adalah interpersonal skills yang ternyata dirasa kuat dibutuhkan di organisasi. Boleh lanjut, Mas? Oke. Nah, Thomas juga menemukan adanya fenomena fast hiring. Dengan adanya tadi tuh talent war, semua organisasi berlomba-lomba mau mengambil talent terbaik yang ada di pool nih, yang ada di luaran gitu ya. Ternyata ada namanya recruitment pressure. Seperti apa sih recruitment pressure yang dialami oleh HR people gitu ya? Yang pertama adalah need to get recruits to optimal productivity more quickly. Jadi diharapkan si rekrutannya itu harus bisa langsung produktif memberikan sesuatu bagi organisasi. Yang kedua, bisnis juga berharap proses itu lebih pendek. Terus udah harus dapat kandidat yang bagus, cepat, harus bisa ngeretain gitu ya. Terus kemudian adanya juga concern bahwa adanya overly complex proses rekrutmen. Kalau mau dapat kandidat yang bagus, tentunya kita butuh proses yang kompleks gitu ya, yang detail, thorough gitu ya. Nah, tapi ternyata proses seperti itu juga
mereduce rekrutmen apa namanya dituntut juga rekrutmen cost juga nggak boleh tinggi gitu. Terus tantangan berikutnya harus meeting diversity and inclusion targets. Terus kemudian compromising candidate quality itu kalau misalnya proses cepat berarti ya quality candidate-nya mesti kita kompromis gitu ya, nggak bisa itu pasti itu berbanding terbalik gitu. Sedangkan tekanan-tekanan ini menjadi tantangan ketika kita berpacu pada waktu, semua harus cepat tapi kualitas juga nggak boleh dikompromis. Nah, berikutnya makanya kita nanya nih fast fit atau great fit nih yang penting buat organisasi Anda gitu kan. Ternyata kalau kita melakukan yang namanya fast fit itu kita juga memastikan bahwa hal ini atau kerugian ini pasti akan terjadi. Yang pertama, costing jadi lebih tinggi, kandidat nggak bagus gitu ya, poor fit with the team. Terus kemudian pada akhirnya kita harus memastikan bahwa onboarding juga kuat, atau malah kemudian karena dia nggak fit dengan culture atau dengan organisasi terus kemudian dia lepas, kita ulang lagi tuh proses rekrutmen dari awal. Nah ini sebenarnya yang harus kita pastikan, gimana sih kita bisa mendapatkan kandidat yang great fit gitu. Teman-teman, aku kecepatan nggak atau misalnya pace-nya oke ya, boleh lanjut. Nah sebenarnya kalau dari proses hiring gitu ya, tadi kan kita ngomongin poin 1 sama poin 2 gitu, skill sama hiring problem. Strategi apa sih sebenarnya yang masih visible atau yang masih bisa kita andalkan? Ternyata face to face interviews itu masih powerful, karena dengan begitu para user gitu ya, HR juga bisa ngelihat berbagai aspek yang bisa mau kita lihat, baik dari segi behavior, terus kemudian kompetensi bisa digali ya. Terus kemudian ada yang namanya employer apps to alert candidates. Berikutnya ada psychometric testing, itu juga menjadi valid gitu ya, karena kalau yang namanya udah tes psikologi gitu, kalau toolsnya bagus gitu, valid, dia benar-benar bisa menggambarkan gaya bekerja orang tersebut, personality-nya, attitude-nya, emotional intelligence-nya, potensi stresnya ketika dia berada dalam tekanan gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya ada metode-metode lain ya, kurang lebih kayak automated CV screening, video interviewing gitu ya, tapi tetap nomor satu itu adalah interview dan psychometric testing. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke top 5 priorities-nya. Jadi, kami coba merumuskan ketika Mbak Tia menghubungi saya, yuk kita ngomongin HR Outlook 2023 gitu. Sebenarnya, waduh, kalau ngomongin tren, sebenarnya kurang lebih bisa jadi sama gitu ya, karena karakter talent di luar sana masih kurang lebih sama, gaya bekerja dan sebagainya. Tapi bisa kita perhatikan, kami coba mengusulkan 5 priorities ini. Yang pertama, a holistic approach to talent management. Holistic approach to talent management itu bukan cuma melihat kandidat dari segi potensinya, apa yang mereka punya, tapi sebagai organisasi kita memperhatikan 3 area ini, workforce, work model, dan workplace. Workforce ini yang tadi kita bisa capture, gitu. Potensi talent kita seperti apa. Terus kemudian talent gaps-nya apa. Practical plan to fill them-nya bagaimana. Bagaimana hiring approach supaya dia bisa dapat candidate experience yang paling bagus gitu ya, sehingga dia ingat sama organisasi kita tuh proses proses talent acquisition-nya bagus gitu misalnya. Kemudian work model, sekarang kan semua serba hybrid ya teman-teman, kira-kira di organisasi tersebut itu gaya bekerja yang enak tuh seperti apa, hybrid yang seperti apa gitu, seminggu 2 kali masuk gantian dengan tim lain, atau put everyone in small project gitu ya, terus kemudian boleh work from anywhere gitu ya. Lalu kemudian workplace itu bahwa si organisasi tersebut culture apa yang mau dia usung, yang supportive,
terus kemudian diversity, gitu ya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, build a strong EVP. Nah, kalau EVP ini menjadi penting karena ini yang mau kita jual nih, organisasi jual ke para talent di luar sana, gitu ya. Ada, kita mau mengedepankan apa nih? Rewards, kekuatan organisasi kita di rewards, di opportunity, di organization, di work, atau di people. Nah, kalau di LinkedIn, itu ada namanya live career page. Jadi kalau ada company page, dia ada live career page, itu kita bisa tampilin organisasi kita kuatnya di mana. Misalnya Gojek dengan culture-nya yang kuat tuh seperti apa. Bekerja dengan asik, serving people kah, atau misalnya kita banyak melakukan CSR kah misalnya, atau misalnya dari segi work gitu ya, bisnis travelnya banyak misalnya, itu juga menjadi satu kekuatan yang bisa dipamerin di VP. Nah, saya tuh juga bekerja dengan, kami bekerja dengan satu bank besar gitu ya. Mereka ingin mendapatkan talent terbaik. Mereka itu melakukan training itu sampai bagaimana setiap divisi itu punya unique EVP gitu. Jadi ketika kita melatihkan para business leader ini interviewing skills, itu si business leader itu harus bisa ngejual divisinya. Jadi secara spesifik EVP di setiap divisi itu dibuat gitu. Jadi kalau sales bukan cuma sekedar dalam proses interview bisa nanya gitu ya, lo bisa bawa berapa buat tim gue atau buat bank ini, lo kemarin revenue yang bisa lo bawa buat organisasi itu berapa, terus lo bisa bawa berapa ke gue gitu. Bukan cuma sekedar itu gitu, tapi dengan lo bekerja di sini lo akan gitu mendapatkan lingkungan pekerjaan yang sportif, kesempatan belajar yang besar. Kita ada, kalau sekarang tuh juga ada tren super apps ya kalau di organisasi. Jadi semua ada di dalam apps, ada e-wallet untuk belanja. Tapi belanjanya belanja training. Jadi setiap orang dijatahin gitu ya, berapa misalnya 10.000. 10.000 tuh bisa ditukar token untuk e-book, bisa ditukar token untuk training, bisa ditukar token untuk sertifikasi. Nah, itu keren juga tuh organisasi yang bisa begitu. EVP yang kedua. Berikutnya talent culture. Nah, talent culture ini adalah kalau kita kenal ada people culture gitu ya, organisasi misalnya people culture-nya adalah integrity, team collaboration gitu ya misalnya. Ada lagi learning culture. Ini namanya adalah talent culture itu culture yang kita bentuk khusus untuk retaining talent. Gitu. Jadi dari awal kita hire talent tersebut gitu ya. Mereka harus tahu dengan menjadi talent di organisasi tersebut, identitas apa yang mereka bawa dan apa yang akan mereka dapatkan, gitu ya. Nah, dari situ kita juga mau lihat beberapa aspek yang bukan sekedar CV, pengalaman bekerja, tapi kekuatan dirinya apa yang bisa fit in di organisasi tersebut. Yang keempat, nah ini tailored talent learning journey. Ini aku ambil contoh salah satunya untuk tech talent ya. Jadi gimana sih seseorang tuh bisa ngerasa secure gitu ya di organisasi? Ternyata kalau related to development program, mereka tuh butuh program belajar yang jelas gitu, bahwa sebenarnya paling efektif kalau mereka punya journey gitu. Ini juga nanti ada kaitannya juga dengan career management sih. Jadi kalau saya dalam 5 tahun mendatang, saya membayangkan posisi saya mau jadi marketing division head gitu ya. Kalau sekarang posisi saya masih di sini, berarti learning journey saya mesti gimana? Nah, itu juga sesuatu yang learning path sih kalau itu ya istilahnya ya. Kalau learning journey itu unit yang paling kecil gitu ya di posisi dia saat ini. Gitu. Yang jelas misalnya kita harus kalau mendesain learning program buat seseorang, kalau ada journey-nya, dia akan tahu nih bahwa dia akan melalui proses ini dalam pembelajarannya. Itu ada yang model training massal gitu ya, class training, in class training, terus kemudian individual performance expectation yang diharapkan dari dia, targeted coaching, terus kemudian dia menjalankan project gitu ya, sampai pada akhirnya annual performance report. Gitu. Kalau orang punya journey, dia akan lebih tahu apa yang di-expect dari dia, dan dia bisa berekspektasi
sih seperti apa. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima, trennya atau prioritasnya masih berkaitan dengan digitalization dan data analytics gitu ya. Berbagai model talent solutions platforms, cloud based application gitu. Kalau saya rasa sih di tahun ke depan tuh masih banyak, malah makin mengarah ke AI gitu ya, machine learning. Bukan cuman sekedar application, bukan cuman sekedar apa namanya, semua yang serba di online kan gitu ya. Tapi contohnya aja deh TikTok gitu, FYP. Ada yang mainan TikTok nggak teman-teman? Gitu ya, nggak ada yang nggak sempet ya. Ya kalau di TikTok kan, kalau FYP tuh muncul karena kita menghabiskan waktu, ini bisa dikoreksi ya kalaupun salah ya, menghabiskan waktu berapa lama, berapa sering terhadap satu konten tertentu, lalu dia akan memunculkan konten lain yang related gitu ya. Nah itu tuh nanti model-model aplikasi atau apa ya, yang berkaitan dengan digitalisasi di organisasi itu seperti itu gitu. Kalau di LinkedIn Learning tuh misalnya ketertarikan kita belajar tentang berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan leadership atau problem solving, nanti dia bisa kasih tuh program-program lain yang sesuai dengan minat kita, kurang lebih seperti itu. Begitu 5 top priorities yang bisa kami usulkan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Putri. Teman-teman, again, pertanyaannya disimpan dulu ya, dicatat dulu. Nanti kita akan masuk ke pembicara ketiga, Pak Adit, kemudian akan ditutup oleh Bu Fani, gitu ya Bu Fani. Pak Adit. Halo Pak Adit. Halo, halo, halo. Nah, oke, okay, baik. Pak Adit, siap ya Pak Adit ya? Siap selalu. Senang menyimak. Sinyal aman ya Pak di sana, sudut, Pak? Ya, kayaknya di setiap sudut ada sinyal di sini. Oke, okay, baik. Pak Adit, kami berikan waktu 10 gitu ya sampai 15 menit maksimal untuk memaparkan apa namanya materi Bapak, kemudian nanti akan langsung dilanjutkan oleh Ibu Fani. Kebetulan ini ternyata Pak Adit sama Bu Fani teman lama nih ya. Jadi kita Bu Fani bos saya. Kita kalau di HR orangnya itu lagi gitu ya. Ternyata saling kenal satu sama lain. Oke, baik Pak Adi, tanpa berlama-lama saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak untuk memaparkan materi Bapak. Ya, ya kalau materinya dibagi di sini udah jam 10 ya. 10 malam. Yang tentu yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya bisa ngobrol bersama teman-teman, apalagi ada Bu Fani, ada Bu Putri, dan juga teman-teman semua. Pak Sekar ini luar biasa. Kalau 10 menit materinya nggak usah di-share kali ya. Banyak tacit knowledge yang ingin saya share gini aja. Yang pertama bahwa saya hadir di banyak conference, kebetulan ini hadir juga di Jepang. Saya sedang berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang dan juga global apa namanya HR juga ya. Jadi yang pertama bahwa employee itu sekarang bukan lagi aset, dia adalah investor. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah investor, maka dia pasti challenging. Nah, challenging-nya itu diidentifikasi, ada beberapa isu yang menurut saya patut untuk bersama-sama kita telaah. Yang pertama adalah dia menyukai multi-complex skill. Jadi ada upskilling, ada reskilling. Kemampuan memahami multi-complex skill yang begitu cepat ini ternyata tidak bisa diikuti oleh atasannya yang cenderung Gen X atau Gen Y veteran. Oleh karena itulah terjadi gap. Nah, delta ini menjadikan situasi yang mana kelompok leader-leader kelompok saya ini, seringkali teman-teman saya di level saya, Gen X ini, tidak mampu mengakomodir. Maka ada e-wallet tadi, dari Thomas, dari diceritakan tadi. Salah satunya memang akhirnya mereka dalam satu situasi simple.
Situasi simpelnya adalah begini, ketika mereka diberikan training, kelompok Gen X sama kelompok milenial ini, semuanya dua-duanya happy. Dan lebih happy Gen X. Tapi ketika dilihat impact-nya, Gen X setelah itu tidak memberikan impact full kepada apa yang telah ditrainingkan. Tapi milenial tidak. Milenial memberikan nilai tambah kepada apa yang dia ingin ambil perannya karena dia memahami multi kompleks skill-nya. Oleh karena itulah hari ini ketika bicara tren 2023 bagi saya adalah upskilling, reskilling itu harus berbasis kepada prosesnya, kepada growth learning. Growth learning artinya apa? Bahwa kita tidak lagi menciptakan smart people. Tadi saya setuju sama Thomas, tentu. Saya mungkin di Astra 22 tahun ngetes hampir 300 ribu orang ya. Saya di rumah ada ratusan tools itu ya. Sejak 25 tahun lalu gitu ya. Nah, satu hal yang saya miliki hari ini adalah bagaimana mampu melihat tacit knowledge mereka. Kenapa kok upskilling reskilling? Karena kedistrap, memang pekerjaan itu kedistrap. Nah, memiliki apa yang mereka miliki itu adalah sebuah kemampuan yang menurut saya yang tadi sudah bicara talent, bicara macam-macam, maka jangan pernah anak-anak sekarang itu diadu sedikit lebih daripada yang lain. Performan itu bukan sedikit lebih, tapi sedikit berbeda. Jadilah orang, jadilah talent yang sedikit berbeda dengan yang lain. Kenapa kok sedikit berbeda? Karena dengan ada perbedaan itu, lebih multi kompleks skill-nya dia, dia lebih laku. Dia lebih tidak mudah dikejar daripada yang lain. Nah, kalau sedikit lebih, itu gampang. Karena yang lebih ini akan menjadi smart people, bukan wise people. Google ngajarin jadi smart people. Sekolah ngajarin juga smart people. Tapi anak-anak milenial ini gagal memahami tentang wise people. Maka organisasi yang bagus, orientasinya dua. Atau di Jepang ini ngomong. Kolega kami di Jepang ngomong ini tadi pagi dan kemarin. Dia butuh culture dan butuh bahasa. Selebihnya bisa dipelajari lewat Google, lewat banyak akses pembelajaran. Oleh karena itulah, multi-complex skill ini menjadi area yang sangat penting bagi kita untuk membuka ruang growth learning. Growth learning adalah satu proses yang tadi juga sudah ditangkap oleh teman-teman, itu menciptakan berapa sudut yang cukup relevan untuk didorong. Nah, akhirnya saya tergoda untuk buka slide ini. Jadi saya udah nyiapin si slide-nya, Mbak Segar. Monggo, Pak Adit. Ya, saya slide saya tadi di sela-sela saya tadi subuh itu sebelum berangkat ke Kyoto, saya nyiapin slide. Coba dari awal sedikit ya. Mudah-mudahan waktunya yang 10 menit ini bisa mempertahankan teman-teman di Jakarta nggak ngantuk. Oke, okay. Ini tadi udah dibahas ya tentang talent war dan seterusnya. Saya lupakan aja teori-teori ini. Nah, saya mau sampaikan setuju banget tadi bahwa menggerakkan talent, aware bahwa talent itu penting, mobilitas talent yang sangat tinggi menyebabkan kekurangan talent di masa depan ini tidak disadari. Di bawah 20% ya, para CEO itu sadar bahwa talent itu harus disiapkan dari sekarang. Tapi okelah, itu nanti saya mau masuk kepada ini satu-satunya. Nah, ini di sini salah satunya. Jadi, pasca next normal ini, bisnis dan opportunity itu disrupt. Apalagi pasca COVID itu disrupt. Turun ini kan, ini turun ke bawah ya. Nah, millennial dan Gen Z, ekosistem itu benar tadi. Jadi, sampaikan oleh salah satu narasumber itu bahwa mereka membangun sebuah entitas platform. Nah, platform ini adalah menjadi salah satu solusi. Karena bukan customer yang dibangun adalah ekosistem. Lewat e-commerce, jualan di pojok kampung aja, tahulah. Nah, apa yang terjadi dengan adanya milenial ini membangun platform?
terjadi satu perpaduan antara digitalization dan human interest piece. Disinilah kata kunci di San Francisco, waktu saya di Berkeley waktu itu, digitalization dan human interest ini menjadi humanizing of technology. Jadi bagaimana nilai-nilai humanitarian ini berpadu dengan digitalization. Nah, ini bisa diwujudkan kalau di Jepang itu layanan publiknya itu sudah digital. Nah, bagaimana di perusahaan? Apakah juga kalau saya tadi ke Glue atau Uniqlo di sini, belinya tidak lagi pakai kasir, sudah dimasukkan ke lemari aja, plak, ditutup, langsung keluar harga, keluar kasir, kartunya taruh, pulang. Udah. Jadi begitu mudahnya, karena bukan lagi pakai barcode, sudah pakai datanya itu, pakai satu frekuensi yang saya lihat sudah sangat digital. Dan orang trust terhadap itu. Nah, kalau digitalization dan human interest ini dibangun di 2003 oleh HR-nya, di perusahaan retail, di perusahaan services, di manufacturing, dengan complex problem solving yang dibangun, kalau di assessment ada in basket ya, tadi di Thomas ya, Bu Putri tadi, ini complex problem solving ini dibangun karena ada beberapa aspek psikologis. Kalau kita lihat di baterai tes dulu, atau kita sebagai seorang tester atau seorang psikologi yang bergerak di bidang rekrutmen, maka kompleksitasnya ada. Dia aspek psikologi itu juga harus direview. Jadi banyak alat tes menurut saya akan kedistract. Karena kemampuan interview mencoba untuk micro question akan menghasilkan micro answer. Nah, itu ada di sini, di pola ini. Ini adalah satu relativitas yang penting di dalam mencoba untuk memahami purpose dari para talent-talent yang kita kembangkan. Nah, oleh karena itulah, saya ini tadi sudah cukup dibahas, saya akan masuk karena waktunya sangat pendek ya. Ya nanti kalau kurang. Jadi, hari ini disruption itu ternyata tidak melulu masalah teknologi. Masalah privilege dari individunya, masalah business equipment-nya, ketajaman bisnis juga berbeda. Saya lihat Uniqlo tadi, saya ketemu dengan salah satu ownernya, kenapa kok hampir 80% produknya dibikin di Boyolali? Ya? Dan kenapa kok Indonesia harus di garment-nya bagus? Kenapa? Karena tenaganya murah, materialnya bagus. Cuma satu hal lagi, untuk yang vendornya Uniqlo ini, productivity-nya bagus. Jadi saya senang ada presentasi tadi bicara productivity. Nanti productivity genome, ada jurnalnya itu. Jadi bisnis equipment-nya, ketajaman bisnisnya dibangun. Teknologinya bagus, individu bagus, tapi bisnis equipment nggak dibangun nggak bisa. Dan public service-nya mensupport. Anda bisa dibayangkan, kalau di semua lini, Wi-Fi itu menjadi mainan pemerintah untuk menyiapkan di setiap kampung, di setiap desa, maka clear. Karena saya hampir 18 tahun di hadir di dalam konferensinya ILO di Komite Aplikasi Standar sejak 2004 sampai sekarang nggak pernah absen. Sadarilah 2027 hak asasi manusia adalah hak asasi mendapatkan akses internet. Jadi hak asasi manusia bukan lagi slavery, perbudakan, pekerja anak, bukan. Tapi Presiden pengganti Jokowi nanti disu melanggar hak asasi manusia apabila di satu wilayahnya tidak ada akses internet. Ini merupakan basis daripada bagaimana challenge-nya digital system masuk kepada kebijakan publik. Kalau hal ini kita sadari dengan baik, maka saya mencoba menerjemahkan dari state of the art dari sebuah research jurnal yang ada, bahwa dulu kita selalu ingin nyelesain problem, sekarang kita harus mengidentifikasi simptom. Salah satunya apa? Proses. Itu deso banget. Bisnis proses. Harusnya apa? Bisnis model. Value proposition tadi. Ada EVP. Kita di Astra dulu tahun 2010. Astra udah come up dengan EVP-nya. Nah, di dalam EVP itu ada bisnis model yang
diajak mereka untuk mencari apa yang menjadi privilege dari setiap leader-leader Astra untuk menerjemahkan bisnis masa depan. Maka Astra hari ini tidak bisa tangkap Gojeknya, maka GoTo-nya ditangkap. Itu bisnis modelnya beda. Nah, kemampuan itu kenapa? Karena teknologi mampu untuk menjawab itu. Dulu bicara cost, sekarang bicara apa? Bicara people. Jadi yang mahal ini adalah teman adik-adik kita yang milenial itu aset to people. Nah, aset itu disebut investor. Maka jangan perlakukan mereka sebagai aset, sebagai investor. Investor nggak cocok pergi, udah. Bukan masalah gajinya. Nah, hal itu kenapa? Karena otomatisasi menjadi mereka mudah bekerja dengan hibrid. Maka salah satu hal yang paling penting bagi anak-anak sekarang bukan 8 to 5 jam kerjanya, tapi mereka flexi time. Dan otomatis flexi benefit. Flexi time, flexi benefit. Dan akhirnya apa? Semuanya ingat flexi. Dulu kerja di satu tempat harus engage, sekarang jadi EVP. Karena kita berorientasi kepada orang, apabila dia happy-happy, maka dia memberikan nilai tambah. Itulah tren 2023 sampai 2025. Karena mereka berorientasi kepada bagaimana how to manage people. Bukan bagaimana manage cost, COGS, employee cost. Padahal kita sadar dulu, operating cost-nya digunting sama employee cost. Employee cost gunting, maka bayar mahal hari ini, tidak masalah. Asal jangan bayar kemahalan. Kalau hari ini organisasi apapun, konsultan apapun, HR manapun, kalau bayar mahal itu nggak masalah. Tapi jangan salah. Indonesia mempunyai problem. Anda sangat basic, upahnya terlalu tinggi, nggak masalah. Yang masalah adalah bayar kemahalan. Kalau kita pahami bayar kemahalan ini menjadi penting untuk kita kelola, maka upskilling, reskilling. Maka harus didistrap. Yang didistrap apa? Robotiknya, otomatisasinya, digitalisasinya, prosesnya, orangnya, dan semuanya. Agar semuanya simpel. Dulu outsourcing akan dihabisin di Indonesia. Sekarang berjamur outsourcing, tapi bukan upah murah. Outsourcing yang dimaksud adalah bagaimana menciptakan nilai tambah pada organisasi yang mampu menciptakan orang-orang yang produktif, yang kompetitif. Nah, oleh karena itulah, desain organisasi di tren 2025 ke depan adalah desain konten. Maka hari ini bisa dapatkan anak-anak sekarang beli konten. Sekarang bisa beli konten 2,5 juta untuk dia apa? Perform. Bukan produk. Produk nggak bagus, nggak apa-apa. Coba kita lihat di e-commerce. Barang-barang yang dibeli oleh si Oim itu dari desa Talun, Kabupaten Pekalongan, penghasilan per bulannya itu omset 3M. Jual jin yang dia lepas di e-commerce. Bayangin coba, anak lulusan SMK dapat penghasilannya 3 miliar. Kenapa? Dia pakai kontennya bagus, influencer, pakai testimoni, pakai storytelling, dan seterusnya. Produk tidak demikian. Maka understanding terhadap apa yang kita pahami ternyata ketinggalan, sudah harus kita membangun belief. Beliefnya siapa? Beliefnya talent. Bukan memahamkan talent. Tapi membangun belief adalah bagaimana bisnis kreator itu adalah strategic business partner. Nah, strategic business partner itu harusnya HR. HR bukan supporting. Maka HR itu harus paham betul tentang bagaimana dia meng-coach dan mementoring. Bukan dia tahu apa yang dikerjakan, tapi dia bagaimana bertanya dengan baik kepada apa yang dikerjakan oleh talent. Jadi kualitas dari seorang leader itu pertanyaannya. Bukan apa dia tahu, dia bisa dari apa yang dikerjakan oleh anak buahnya. Sekarang dia bisa bertanya atas apa yang dikerjakan anak buahnya. Itulah adalah leader trend para leader di tahun 2023 ke depan. Oleh karena itulah, vision jadi tidak penting. Deso, kalau perusahaan masih ngomong visi itu deso banget. Platform, saya setuju. Karena vision mendorong kepada hanya target dan goals, tapi platform mendorong pada sustainability dan purpose. Oleh karena itulah, bagi mereka profit bukan segala-galanya. Mereka adalah membangun market share. Kita nggak pernah bangga naik profit kita 100%, 2%, nggak.
dia akan menentukan market share. Maka banyak bisnis setelah COVID ini tidak bisa bangun lagi karena kalah cepat dengan anak-anak ini yang punya market share. Dia hanya jualan mungkin gudeg, dia bukan memasak, dia minta mbok-mbok dari Jogja untuk masakin, tapi dikemas, dikreasikan, didesain dengan baik kemasannya dan seterusnya, akhirnya dia menguasai market share di wilayah itu atau di mana dia tentukan pakai Google Analytics-nya. Maka tren ke depan, belajar dari kuliner, Mbak Segar, jangan jualan makanan enak hari ini. Di e-commerce jualan makanan yang laku. Yang laku di Jogja apa, yang laku di Solo apa, yang laku di Tokyo apa. Jangan Anda pintar masak, enak, baru jualan besok itu. Pasti ke distrap. Itu jurnal, itu state of the art. Nah, kemampuan-kemampuan ini, HR-nya sendiri, terlalu sibuk dengan urusan konsep dan seterusnya, kurang cepat. Maka saya di BCS mendorong bisnis yang ketika saya masuk 5 tahun lalu, Pak Jokowi minta saya masuk dengan 290 triliun, hari ini sudah menuju 700 triliun, 2-3 tahun lagi 1000 triliun. Why? Orang HR harus bisa mengeksekusi. Jangan pinter hanya kasih saran. HR yang hebat adalah mengeksekusi. Hari ini kita mengeksekusi. Besok anak-anak SMK tidak perlu lagi belajar macam-macam. Di rumah saya banyak anak-anak yang tidak tak suruh sekolah, tak suruh ajari bahasa Arab, 30 juz tak ajari bahasa Inggris, bahasa Arab, ya kalam fi Arabik, bagi kuli waktu untuk ikut al-maut, dan bangun bahasa Inggris, sekolahnya di Cappadocia University, sekolahnya di Al-Azhar. Ujiannya persamaan aja di Indonesia. Bagaimana yang sekolah? Ke Al-Azhar 3.000 orang untuk 50 seat. Yang hafiz Quran 150 orang untuk 100 seat. Bayangin coba, yang 50 keterima untuk tahun depan. Artinya apa? Hari ini sekolah tidak menjadi sebuah pilihan. Yang menjadi pilihan adalah mereka fokus pada growth learning. Oleh karena itulah 10 menit yang lewat ini mohon dipahami sedikit karena ini pasti menarik. Karena branding tidak akan menjadi penting hari ini. Yang penting adalah role model. Kalau Raffi Ahmad beli, selesai. Bayangin Rans ini masih umurnya 5 tahun, tapi duitnya lebih dari 10 triliun. Dia bisa beli mobil Ferrari yang 60 miliar. Why? Karena ini bisnis yang basisnya e-commerce. Jadi hari ini hati-hati dengan bisnis-bisnis yang bagus, kayak tadi kuliner, enak, tapi nggak laku. Kenapa? Karena jualan itu prinsipnya cari makanan yang laku, jangan cari bisnis makanan yang enak. Atas dasar itulah, maka nyimpan di bank aman, tapi orang menyukai fintech. Coding penting, kayak Starco dulu, pager gitu, sekarang coding hilang, ganti biometrik. Ngurus BPJS tadinya 5 hari, sekarang udah 5 jam, ke 1 jam bisa 5 detik. Lihat matanya, sululung melolok gitu, langsung ditek, langsung nyambung ke duitnya, langsung transfer ke banknya apa, langsung. Jadi datang hanya lihat biometrik matanya, langsung proses ke bank selesai. Kertas-kertas itu di-strap semua, paperless. Why? Karena hari ini uniqueness adalah cara Tuhan menjadikan rahmatal lil alamin. Fa innama usri usra, usri usra. Oleh karena itulah, customer terbaik kita adalah ekosistem hari ini. Karena ekosistem adalah kita nggak mengenalnya, tapi dengan kemampuan dudul-dudul saja, kita beli apapun di sini. Oleh karena itulah, kalau kita pahami seperti ini, maka ada 10 skill yang dimiliki saya di sejalan dengan pemikiran narasumber sebelumnya, ada complex problem solving yang utama, critical thinking, dan kreatif. 3 ini 80%, Pareto nih. Kalau 3 ini selesai, terima saya. Saya bilang, 6 bulan kau buktikan proposalmu menjadi sebuah prominent value, bukan added value, maka kau bisa nyelesaikan sisanya. Sisanya saya outsource saja deh. People management-nya, coordinating with others, emotional intelligence, judgment decision making, service orientation, tak buat sistemnya. Tapi yang susah adalah complex problem solving, critical thinking, dan creativity. Tahun 98, berarti 25 tahun lalu, saya the most excellent people in Japan untuk apa innovation young leaders di grupnya Yutaka Gikeng waktu itu. Saya udah ngerti ini, tapi saya nggak ngerti bagaimana mendeploy-nya. Hari ini ternyata kemampuan bertanya kepada anak-anak jauh lebih utama daripada kita tahu pekerjaan mereka.
Oleh karena itulah saya bikin sistem ini tahun 2019 ini. Saya kira kita cari waktu lagi kalau nanti pas kosong di Binus bersama-sama para dosen ini menerjemahkan bagaimana apa namanya new teaching factory perspective dan bagaimana new complex multi skill gap itu membangun mereka. Saya punya banyak riset, saya banyak tulisan saya ini lagi laku di WOS di Korea, Q2 dan Q1 kalau salah itu. Sitasinya 9.1, rata-rata 8.2, ini sudah 4 bulan nangkring nih, Mbak Sekar. Why? Kenapa? Karena keywordnya benar. Oleh karena itulah hari ini, hati-hati, ya, belajar HR adalah bicara masalah keyword, key drivers. Nah, ketika key drivers-nya benar, mereka dimakan sama anak-anak, menjadi viral, menjadi sosmed ada Raffi Ahmad, maka di dalam dunia akademisi ada yang namanya jurnal, maka keyword itu penting. Nah, kemampuan seeing to doing dan competitive edge terhadap melihat keyword ini adalah take out your periscope. Ini kayak kapal selam itu. Nah, kemampuan itulah tadi yang dilihat oleh headhunter, dilihat oleh para expertnya, para HR, dan seterusnya untuk menerjemahkan bagaimana industri 4.0 itu mindset-nya tercapai. Dan tadi saya setuju bahwa percepatan menuju industri 4.0, iya. Tapi pertanyaannya di Indonesia, kebijakan strategiknya apakah jalan, undang-undangnya, dan seterusnya, kita masih kosong di situ. Masih senang yang sifatnya transaksi dan manual. Ini HR trennya, ini saya tutup di akhir ini ya, karena waktunya pasti udah terlalu malam ya. Jadi ada 4 hal yang penting, hybrid work model, ini harus menjadi insight para leader HR, multi complex skill yang saya ceritain tadi, lalu the transition from employee well-being to healthy organization. Sekarang banyak lembaga-lembaga e-commerce pada mendistrap anak buahnya, ngeluarin kenapa? Karena setuju tadi, benefitnya dikira gaji gede tinggi, mereka enggak. Ternyata organisasi mereka cost-nya menggunting, employee cost-nya menggunting operating cost, karena productivity yang diinginkan kalah. Contohnya maaf, hari ini Toyota didistrap sama Elon Musk. Dia memang robot di Toyota, 5 robot, tapi Elon Musk cuma 1 robot, selesai sudah. Enggak ada brand sudah. Yang ada adalah bagaimana menemukan key driver. Key driver itu keyword. Keyword itu adalah state of the art. State of the art itu jurnal. Padahal jurnal di Indonesia kita bayar ke luar negeri. Harusnya para HR kita nulis jurnal ada di UGM, ada di UNPAD, ada di IPB, ada di UNAIR dan seterusnya. Kita bayar keluar dengan bangganya. Padahal harusnya jurnalnya dikekepi dalam negeri saja. Harusnya Q2, T1 dan seterusnya di Indonesia. Karena hari ini tren ke depan tidak lepas dari sebuah research. Oleh karena itulah, kalau kita paham itu, maka kita akan menjadi HR cyber security-nya ada di dalam negeri. Upskilling-nya ada, lembaganya ada di kita. Semuanya kita bangga belajar keluar dan seterusnya. Padahal multi kompleksnya ada di Indonesia. Kalau kita paham itu semua, maka saya akan percepat prosesnya ini sedikit. Maka riset saya terkait dengan omnibus law hanya 1 lembar ini aja nih. Jadi ada 4 hal yang dimiliki untuk trend industrial relation on behalf HR. Yang pertama adalah competitiveness, harmonious working climate, readiness, of course talents, superior talent atau talent management, engage EVP tadi. EVP terhadap siapa? Serikat pekerja. Hari ini tidak mudah mengelola serikat pekerja, bikin sistem remunerasi gampang. Tapi meng-engage serikat pekerja bukan hal yang mudah. Nah, inilah problem. 1-2 minggu ini akan diputuskan di DPR Omnibus Law ini ada perubahan atau tidak. Ketika itu berubah, kosnya langsung naik. Padahal di PKB kita sudah ditentukan. Ini problem yang nggak mudah, yang mengaruhi perilaku daripada package kita di remunerasi. Oke, nanti kita pelajari lebih jauh.
Ini poinnya bisa dibaca saja. Nah, terakhir ini riset saya dengan David Ryback dari waktu di Berkeley waktu itu, bahwa ada hal yang lebih penting dari kolaborasi yang dibangun dari mutual trust, mutual understanding, mutual respect adalah connectability. Nah, connectability itu di dalam memperlakukan talent di masa depan ada lima. Kita harus satu, seorang leader harus highly respect. Yang kedua adalah maximum influence. Yang ketiga, authentic emotion to display. Yang keempat ada declaring our concern openly. Dan yang kelima, listening skills. Dalam bahasa satu, bahasa simpelnya adalah honesty untuk menjadi mentor bagi mereka. Kalau tidak, mereka akan lari dan seterusnya. Dan akhirnya saya ingin katakan, tidak akan ada bisnis yang sempurna, kata teman-teman di Astra, kalau tidak Anda punya good data. Anda tidak menjadi partner yang hebat. Anda mempunyai human interest, humanity of technology. Anda tidak mengkolabkan dan kehilangan sosial dialog, dan tentu Anda harus master menjadi orang yang lima tadi dengan connectability. Pasti maksimum impact akan terjadi antara EVP yang dibangun di dalam perusahaan. Dan bila tidak ada good data yang saya jelaskan di kanan semua, bisa bias, bisa salah arah, bisa salah message, dan tentu akan poor employee engagement kalau Anda tidak kehilangan connectability. Dan akhirnya saya tutup dengan lima hal, bahwa digital transformation create new hybrid working work model adalah cara kita yang harus secepatnya dilakukan. Karena kenyataan hidup untuk menurunkan cost dengan working model inilah menjadi cara yang belum ada padanan standarnya. Kalau di Jepang sudah ada, di Singapura sudah ada, tapi di Indonesia ini masih bahasanya masih separuh di kantor, separuh di rumah. Padahal ukurannya kayak apa, lo di rumah pagi harus Sherlock, Anda posisinya di mana? Nah, seringkali yang di rumah malah jalan-jalan dia. Ini standar hybrid work modelnya agak kebangun. Yang kedua adalah super smart business platform define your HR leader mindset. Yang ketiga, innovation is character. Yang keempat adalah agility mindset. Dan yang kelima ini, dengan musuh pun Anda harus berkolaborasi hari ini. Nggak ada lagi ilmu untuk saling membenci, saling menyalahkan, dan seterusnya. Anda, leader yang hebat adalah teman samping panggung, pemeran utama. Siapa pemeran utama? Adalah talent. Kita para HR harusnya menjadi teman samping panggung, pemeran utama. Karena orang yang HR harus sudah selesai dengan dirinya. Saya kira itu mudah-mudahan menjadi inspirasi di limited person yang diundang oleh teman-teman Binus dan Mbak Sekar dan Bu Rini, Bu Fani, dan semuanya yang hadir di sini. Saya ingin mendiskusikan lebih kapan-kapan bisa jumpa, diskusi, datang ke BBJS, dan kita bisa berkolaborasi. Terima kasih atas tadi pencerahannya. Mudah-mudahan ini melengkapi, memberikan enabler, menjadikan hub, dan ini menjadi bagian menyempurnakan sesuatu yang mungkin bisa jadi riset-riset yang akhir-akhir ini saya lakukan di bidang superior talent dan industry relation. Saya kira itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Adit atas insight-nya ya. Sudah meluangkan waktu juga di sana, sudah jam berapa nih? Pas 10:30 ya, berarti di sana ya masih on. Oke, baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu ya, baik yang di sini maupun yang online, pertanyaannya kita simpan dulu. Kita akan dengarkan gitu ya, ibaratnya conclusion gitu ya Bu Fani ya. Kebetulan Bu Fani ini adalah alumni kami Bapak Ibu dari MM Eksekutif tahun 2016 ya Bu Fani ya. Lulusnya 2016, kayaknya baru kemarin ya Bu. Gitu, oke. Teman-teman yang di online silahkan kalau ada pertanyaan boleh sambil dituliskan di dalam chat gitu ya. Jadi nanti selesai pemaparan dari Bu Fani kita akan mulai membuka untuk sesi Q&A. Baik Bu Fani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Banyak sekali insight ya pasti malam ini. Dan menjadi pembicara terakhir itu jadi dapat dari Bu Rini.
dapat dari Pak Adit, ya kan, terus dapat dari Bu Putri, enak, jadi tugas saya gampang, ya. Tinggal ngegabungin. Tapi gini, tadi sudah banyak sekali disampaikan, bahasanya keren, gitu kan, bahasanya sangat apa. Tapi kalau saya duduk di teman-teman yang apalagi bukan orang HR, itu pasti apa sih tadi yang diomongin, gitu. Akan ada perasaan kayak gitu ya. Saya akan coba ngomong yang simple aja. Yang simple, karena tadi materi sudah cukup banyak. Saya akan ngomong dari sudut pandang HR. Ya. Transformasi, kalau kita ngomong transformasi, saya sudah 28 tahun ini, ini menjadi seorang HR. Gitu ya, jadi nggak usah nebak ya umur saya berapa. Masih muda kok gitu kan, karena nanti kan usia panjangnya lebih panjang ya Bu ya. And 80 is the new age gitu ya. Jadi kalau sekarang saya masih abg gitu. 28 tahun di dunia HR, zaman saya dulu namanya personalia. Ya, 28 tahun yang lalu. Kemudian transformasi. Ya, menjadi HRD. Transformasi lagi, human capital. Transformasi lagi, people and culture. Transformasi lagi, whatever, udah banyak banget. Ya. Ini kenapa? Bahwa berubah terus. Tapi apakah permasalahannya berbeda? Enggak. Saya harus bilang permasalahan yang saya hadapi 28 tahun yang lalu, sebetulnya enggak beda sama apa yang kita hadapi sekarang. Dan mungkin nggak terlalu beda dengan apa yang kita hadapi 2023-2025. Kenapa saya bilang nggak beda? Kuncinya tadi Mas Adit sudah bilang, adaptability, collaboration. Dulu namanya mungkin cuma beda. Ya. Gitu, sama tadi, personalia menjadi sebagainya. Sama seperti sekarang kita udah namain karyawan, ya kan, dulu guru. Kemudian berubah ya menjadi pekerja, berubah menjadi karyawan. Sekarang macam-macam, bahkan Mas Adit udah bilang, mereka udah bukan lagi karyawan, karena mereka bukanlah resources. Mereka bukanlah orang yang kita cuma ambil. Ya. Kemudian sudah nggak sehat, sudah masuk usia pensiun. Udah. Bahkan sekarang sudah mulai timbul istilah-istilah baru yang kita terminologikan untuk seorang pekerja. Gitu loh. Jadi mereka adalah enabler, mereka adalah contributors, gitu ya. Bahkan bagaimana supaya teman-teman pekerja ini adalah bisa memberikan impact yang baik buat perusahaan, kita bilang bahwa mereka ini sekarang di perusahaan adalah seorang creator. Kenapa? Karena apapun itu baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh company, di-create oleh teman-teman yang kita sebut karyawan. Nah sekarang kalau bicara dari fungsi HR, kita selalu bilang pada saat ini dengan 2 tahun pandemi banyak sekali HR itu berusaha bertransformasi. Bagaimana HR bertransformasi? Tadi kan udah disampaikan kita ada talent war. Saya bercandaan sama teman-teman kadang-kadang di association gitu ya. Kita udah nggak ada talent war. Karena yang menang adalah talent. So the winner of the war is talent gitu ya. Jadi no more talent war karena udah ada yang menang gitu ya. Karena it's very difficult managing talent. Ya. Kalau kemarin kita mungkin waktu zaman saya kuliah 2016 saya sebut aja saya diajarin sama Pak Irham ya, disini ada teman saya Pak Irham di UMI dan teman kuliah saya waktu S2NM, Ichan. Kita diajarin ya, Generation Y, Generation Z. Wah, lama banget tuh, tren banget tuh. Sampai hafal luar kepala hatam gitu ya. Apa Generation Y, Baby Boomer, dan lain sebagainya. Dan impact terhadap how we manage talent. Sekarang sudah kita sebutnya Generation V, Pak. Gitu loh. Kita sebutnya Gen V, Generation Video. Ya, karena whatever di perusahaan, kita bikin poster sebagus apapun, kita bikin public announcement sekeren gimana pun,
yang namanya kita kasih peringatan untuk karyawan kita. Misalnya deh, pandemi kemarin, bagaimana jangan masuk kalau flu dan lain selama pandemi, nggak dibaca loh. Nggak dibaca, ya kan? Kita mau taruh poster, kita mau taruh itu di TVZ kita sebagai media communication, nggak dibaca. Kalau itu berbentuknya announcement. Begitu kita taruh bentuknya video, tadi FYP gitu kan, ditaruh tuh dalam bentuk video, wah, jadi a day in my life. Oh iya kan, gitu kan? Kita nggak pernah tahu gimana kerja di satu tempat, bagaimana satu tempat itu memprotek karyawannya dengan semua COVID, protokol dan lain sebagainya, kalau itu nggak ada a day in my life. Nggak pernah tahu. Nah itu mungkin yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri, gitu loh, bahwa ya mungkin itu adalah cara bagi company dan bahkan sekalian bisa bikin jadi employee branding, bisa bikin jadi employee value proposition dan lain sebagainya. Tapi memang kalau bicara shiftingnya jadi gini. Ke depan nggak lagi ada, kita ngomong kemarin sibuk banget work-life balance. Loh, sekarang udah nggak ada work-life balance. Kalau ditanya lagi, mau balance kayak gimana sih? Coba. Cuti nih, yang namanya cuti, 1-2 hari bisa cuti. Kita sebetnya kalau 1-2 hari is quiet life. Quiet life. Bisa nggak buka handphone, bisa nggak buka email, bisa nggak balas WhatsApp. Tapi coba di atas 3 hari cutinya, pasti teman-teman akan yang dapetin situasi cuti stay connected live. Cuti, tapi tetap buka email. Cuti, tapi tetap balas WhatsApp. Karena kita sangat easy di reach oleh siapapun. Ya. Dulu kita aman kalau bos nggak punya WhatsApp kita gitu kan. Atau kita bikin WhatsApp grup sendiri tanpa bos gitu ya. Oh pada ketawa, pasti punya ya. Gitu kan? Karena saya juga punya gitu. Ya, mudah-mudahan bos saya nggak nonton. Jadi kayaknya aman gitu ya. Tapi dengan di tempat saya pakainya Microsoft Teams, Bu Rini, ya, nggak perlu punya ini kita gitu ya. Karena si Microsoft Teams itu punya chat dan chat itu 24 jam nggak bisa saya blok lagi, ya kan? Nggak bisa saya blok. Jadi kapan waktu kamu nggak punya nomor telepon saya, sepanjang itu terregister di dalam email perusahaan, stay connected. Kapan waktu? Ya, jadi kalau bicara trends dan lain sebagainya, rasanya tadi semuanya udah disampaikan. Tapi kalau kita mau ngomong ke depan, ya tadi deh, work-life balance, kita udah ngomong. Tapi kita ngomong how kita create ke para karyawan kita life integration. Kapan dia bisa berintegrasi antara pekerjaan, jadi dan yang saya menarik adalah kita juga di company saat ini di tim kita di saya juga kita duduk lah satu beberapa hal yang kita sebutnya perkembangan. Karena kita juga tahu bahwa transformation karena balik lagi jangan kan saya ngomong saya lulus dari BINUS, kita yakin bahwa skill yang saat ini, hari ini kita dapat Putri dari Buri ini, mungkin besok sudah. Apapun yang kita pelajari hari ini, itu mungkin saja tidak akan deliver the same impact kalau kita lakukan. So, we have to keep learning. Kita belajar tadi dari Putri bahwa skill-nya yang ini nggak relevan lagi gitu ya. Dulu kita ngomongin, aduh gimana caranya sekarang udah bukan data analitik lagi, udah data predictif. Jadi udah nggak menganalisa data lagi sekarang, tapi bagaimana menganalisa the future, predictive future, gitu kan? Kalau saya konekin dengan waktu saya sama Pak Sigit di sini, Pak Sigit, Pak Sigit,
kita lokal di Bluebird. Saya ingat banget Pak Sigit bilang kasar masih Bluebird adalah zaman dulu orang stok Bluebird pakai tangan dan mereka call center, kemudian sekarang mereka pakai aplikasi, itu adalah ya. Mungkin saya bercanda di luar sana Sigit, jangan-jangan besok-besok Bluebird akan hire artificial intelligence yang bagaimana caranya bisa mempredict behavior customer-nya supaya pada saat mereka udah pesen tiket, mereka udah ditawarin mau taksinya enggak. Itu bisa memprediktif, istilahnya mau taksi baru sampai di pikiran, udah ditawarin. Nah itu sebenarnya yang terjadi dalam bisnis. Kita kadang-kadang suka kaget ya, saya suka sebel banget. Saya mungkin baru mau renovasi rumah, baru lihat iklan chat gitu ya. Chat tembok. Begitu saya buka Instagram, kok ya semua iklan yang keluar yang related dengan renovasi. Kan sebel banget saya. Gitu ya. Kok dia bisa tahu ya? Padahal kan saya kayaknya cuma nge-google chat ini, merek ini. Gitu ya. Kok tiba-tiba saya buka semua sosial media saya, sudah bisa memprediksi my behavior. Ngeri banget. Gitu loh. Jadi, it's real. Digitalization it's real. Transformation is real. Jadi teman-teman, pendidikan ini kaya banget. Ya, jadi udah gak ada alasan untuk gak belajar. Udah gak ada alasan untuk gak nambah ilmu baru setiap harinya. Gitu loh. Dan apa namanya, saya setuju tadi yang dikatakan Bu Rini, sekarang di HR sendiri, Bu, pada saat kita interview new talents, new employee, itu udah kuno banget kalau ditanya, kamu dari tahun sekian sampai tahun sekian gak ngapa-ngapain, mana aja. Kan dulu kita gitu ya. Jangan-jangan kamu dipecat gak dapat kerjaan baru gitu ya. Belum mikirnya gitu. Ya. Oh sekarang sudah dengan bangganya di LinkedIn, ada option namanya career break. Loh saya mau career break. Saya mau mental health. Ya kan, saya mau healing, ya kan. Saya mau healing, Bu, gitu kan. My mental health is more important. But it's totally okay. It's totally okay. Jadi, yeah, you know, you should know what you know. Kamu harus tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan dalam hidup. Ya. Yeah. Jadi, gak ada masalah. Saya satu tahun gak kerja, terus kenapa? Yang penting, maksudnya gini loh, yang penting itu terjustifikasi. Ya, bahwa dari something, apalagi kamu bisa mengelaborasi, ya saya memang tidak berpikir. Tetapi saya tetap mengequip diri saya dengan knowledge-knowledge baru, dengan apalagi sekolah lagi, gitu ya. Banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi, karena waktu saya banyak diambil oleh Mas Adit, tapi gak apa-apa Mas Adit. Jadi, saya nggak usah terlalu banyak. Jadi yang sekarang bukan hanya ke depan, saya mau ngomongnya dari sudut ke depan, talent sih bukan cuma masalah bagaimana mendriving, oh saya harus punya skill A, skill B, skill C. Karena contoh aja, tim HR saya bukan orang yang cuma datang dari, bukan orang-orang yang memang, oh saya dari psikologi, oh saya punya sekian tahun apa namanya pengalaman di HR dan lain sebagainya. No. Sekarang lebih dari 30% tim saya sudah kita mix orang-orang dari operation, orang-orang dari business. Karena orang yang paling tahu function sebagai HR, orang yang paling tahu how to perform adalah orang yang memang berada di business. Kita ambil orang-orang dari operations, zero HR knowledge, ya tadi. Yes, skill bisa diajari. Ya. Tapi bagaimana teman-teman itu mau belajar, mau adapt, bukan hanya apa namanya, bukan hanya mereka cuman bagaimana caranya saya memupuk pengalaman kayak zaman orang tua saya dulu. Aduh, jangan pindah kerja gitu kan, gitu ya, sama company itu aja. Atau jangan pindah-pindah profesi, tapi bagaimana critical thinking,
sekarang lagi creativity kita yang akan dilihat how we make impact ke perusahaan, dan justru teman-teman yang datang bukan dari satu line profesi yang nggak kayak saya gitu kan, saya 28 tahun nggak benar juga kalau dilihat dari teman sekarang gitu. Itu bisa memberikan kreativiti yang lebih luar biasa sih dibanding teman-teman yang memang. Tapi betul, skill gap, skilling, upskilling, apapun itu namanya, itu penting. Karena gap antara generasi sekarang dengan generasi yang kemarin menjadi atasan, itu susah banget untuk di close. Gitu. Dan ini adalah the common things yang harus kita lakukan sekarang. Kalau menurut saya, kita selalu fokus kepada development. Kita lupa developing. Padahal inilah yang menentukan our people will stay karena leadership. Nah, kita selalu mendeveloping how we developing our people, how we developing our people. Tapi nomor satu, jangan pernah lupa as a HR, let's starting with developing and investing untuk developing our leader. Karena leadersnya juga harus change. Kalau leadersnya nggak change, susah setengah mati. Ya. Saya ambil satu contoh, saya memindahkan aja nih. Sebelumnya di company kita punya usia pensiun adalah 58 tahun. Ya. Saya propose menjadi 58 tahun. Ya tadi, salah satu alasannya adalah harapan hidup orang yang produktivitasnya di usia yang lanjut. Itu bahkan kalau di-compare dengan negara-negara lain, kita muda. Tapi oke lah, let's be starting 28. Itu yang menolak itu adalah leader sementara. Mereka merasa bahwa, aduh, saya jadi diperpanjang lagi dong, harus ada pensiun tahun depan. Aduh, gimana dong ya? Gitu loh. Harusnya saya udah dapat uang saya dan lain sebagainya. Itu susah banget. Jadi susah sekali membuat mereka paham bahwa buat ya. Dan yang kedua tentunya kita sama-sama udah sering banget dengar sebelum kita developing our people, let's juga kita mendevelop our environment. Ya. Sekarang kan udah how cool your OV, how Instagramable your OV. Itu harus ada investasi juga ke situ. Orang HR sekarang, saya sekarang untuk bikin waktu 2023, salah satunya adalah how we create our office supaya lebih young, lebih adaptif. Kita lagi pesan salah satunya ada contohnya kita udah punya tempat karaoke sekarang gitu ya, udah ada tempat kita sebutnya recreation room, dan anak-anak sekarang udah lama-lama tambah melunjak gitu ya, sekarang lagi minta kursi pijit bu. Iya makanya sekarang lagi minta kursi pijit gitu kan. Iya oke. Pilar udah ada bu gitu kan, pilar udah ada, PS udah ada. Yang dulu kalau kita ngomong sama leader yang kaku bu, pasti akan ngomong, lu mau kerja apa mau main kesini? Pasti akan begitu, ya kan? But it is what it is. Jadi let's we change, bukan cuma dari wah, tapi dari semua lini, baik itu office, baik itu leaders, itu people. Jadi ya tantangan ke depan, bagaimana? Bukan hanya merubah, tapi transform our mindset dari semua ini. Dan semoga kita semua bisa terus adapt ya, bisa terus membangun negeri ini juga bisa lebih baik lagi, menumbuhkan potensi-potensi lokal yang apa namanya yang sangat bisa bersaing dan insya Allah bisa menjadi global leader di kemudian hari. Itu aja sih Bu. Teman-teman semua, mudah-mudahan bisa mengelaborasi dari yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber lain dan keluar. Baik, terima kasih, Pak. Thank you, Bu Fani. Kita berikan aplaus. Oke, teman-teman, kita buka sesi Q&A dari onsite dulu ya. Sudah ada dua penanya, kemudian satu nanti kita berikan satu untuk yang di online. Oke, silahkan dulu Bapak yang tadi pertama raise hand.
Bisa. Ya, sebelumnya selamat malam seluruh hadirin, pembicara dan peserta. Saya Java Mokar dari BINUS Kumanggesen, saya ambil Computer Science. Tapi saya penasaran dengan lecture ini, jadi saya masuk. Pertanyaan utama sih saya ini apa, mau nanya langsung ke Bu Putri soal ini apa, research-research yang sudah dibuat oleh Thomas London, LinkedIn, dan semua data-data yang sudah dikumpulin. Sebelumnya sih, makasih udah ini apa, izinin saya bertanya. Saya pertanyaannya ini apa, berdasarkan data-data yang sudah dikumpul tadi apa tentang tentang apa adaptasi dengan cepat, apa bukan pintar beradaptasi tapi siapa yang adaptasi lebih cepat, itu Ibu bisa kasih kayak tips-tips untuk orang-orang yang kesusahan nggak, apa yang susah adaptasi atau mungkin mereka lagi kena tekanan mental mungkin ya, ada apa karena zaman berubah cepat, boleh kasih sedikit tips dari Ibu untuk orang-orang yang atau mungkin seluruh peserta yang hadir di sini untuk bagaimana cara apa adaptasi cepat tapi juga efektif untuk diri sendiri dan orang lain. Saya mohon jawabannya, terima kasih. Terima kasih tadi dengan Mas Java. Ini pertanyaan psikologis banget. Apa? Kebetulan saya psikolog klinis. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab secara ini. Pendekatannya memang kalau adaptasi itu berkaitan dengan personal juga ya. Bisa juga dicari tahu dulu apa yang paling membuat kita kesulitan beradaptasi. Adaptasi itu gini. Kalau kita ngomongin, kalau di psikologi itu ada namanya ABC, attitude, behavior, kognitif gitu ya. Kalau tiga-tiganya kita lakukan, sebenarnya gini, itu saling melengkapi gitu. Attitude, pertama kita bisa cek dulu attitude itu bagaimana kita punya sikap terhadap perubahan tersebut, positif atau negatif. Artinya gini, apakah kita setuju dengan segala sesuatu yang membuat kita harus berubah? Contoh digitalisasi kayak COVID ya. Kadang gini, kita harus bersikap positif ketika kita tahu bahwa itu ada ininya buat kita, keuntungannya buat kita. Kayak misalnya tadi juga ngobrol banyak sama Mbak Rini bahwa kuliah jadi berubah terus nih online. Sekarang kita lagi cari yang paling tepat nih, onsite-nya berapa persen, online-nya berapa persen yang paling impactful buat kita. Gitu ya. Kemudian didukung oleh behavior. Perilaku seperti apa sih yang mau kita tampilkan gitu ya? Untuk beradaptasi misalnya. Kalau memang sudah ada aturannya bisa jadi kita ikutin gitu ya. Kita mencoba untuk lebih peka secara ini harus didukung secara kognitif. Nah, kognitifnya ini adalah kita mencari cara yang terbaik. Terus kemudian how to-nya itu yang tadi pakai perilaku. Tipsnya adalah tentunya pasti kita harus punya sikap dulu. Kita setuju nggak dengan apapun yang memaksa kita berubah. What's in it for me itu juga penting gitu. Nah, terus kemudian tadi aspek kognitifnya tuh kita mencari cara yang terbaik gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa strategis lah. Bukan nggak harus selalu strategis, tapi intinya adalah secara kognitif apa yang bisa kita lakukan. Gini, kalau di Thomas itu ada kita membagi secara kognitif itu orang low potential dan high potential. Kalau low potential itu biasanya butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi, mempelajari hal baru. Kalau high potential tuh orang yang kadang terlalu cepat sekali belajar, sekali cepat beradaptasi, tapi kemudian nanti jadi bosen. Nah, gitu kalau di ini ya. Nah, kadang buat orang-orang yang bisa jadi secara kognitif ada di on the low side, itu mereka akan mencari coping strategi, cara-cara yang membuat mereka nyaman untuk belajar, gitu ya, untuk beradaptasi. Contoh, kalau ada teknologi baru, gitu. Kita mencari informasi sebanyak mungkin dan kita kemudian pilih informasi dan cari yang paling tepat untuk kita. Gitu. Itu salah satu tips. Jadi tadi apa step-nya? A-nya dulu attitude. Kita setuju atau enggak? Sikap kita positif enggak terhadap hal itu? Kita seberapa kita merasa bahwa itu penting buat kita?
kemudian kognitif dulu, lari ke kognitif gitu ya, cari cara yang paling possible, yang paling tepat buat kita, baru kemudian tampilan perilaku yang kita munculkan seperti apa gitu. Kadang memang tadi Mbak Rini juga mengatakan, juga didukung sama Pak Adit, bahwa itu terpaksa dengan kondisi gitu, bahwa adaptasi dari 4.0 ke 5.0 tuh rapid, cepat gitu ya. Semua orang dipaksa untuk berubah karena memang itu tuntutannya gitu. Memang yang namanya perubahan itu nggak akan nyaman secara psikologis gitu, ada tekanan, ada apa ya. Tapi itu tadi balik lagi survival of the fittest, balik lagi siapapun yang bisa beradaptasi lebih cepat, nah itu yang memenangkan war gitu. Boleh ditilik dari hal itu. Itu pendekatannya personal, Mas Jafa. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Begitu. Baik. Kasih kemudian. Selanjutnya Ibu. Bagus banget ya. Makasih saya dapat ilmu. Cuma aplikasinya gini. Kalau buat kita manajemen gitu ya. Karyawan kita itu, karena startup banyak nih ya, tiba-tiba gitu kan, dia jadi direktur di PT-PT lain gitu kan. Nah, karena mungkin aktif atau apa gitu, karena kan kita tidak ada absen kan. Maksudnya penilaian pasti kan by performance gitu, terus anywhere lah kerjanya gitu kan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya gitu. Karena itu kalau di LinkedIn pasti ada kan ya, misalnya dia PT di sini, terus karyawan, tapi karyawan di sini gitu kan, terus direktur di startup ini, terus dia punya owner bisnis, kan itu siapapun bisa seperti itu. Nah, itu trennya akan seperti itu, even kita pun akan memperlakukan diri kita, karena tadi kan kita mau belajar banyak hal ya, sekarang saya sendiri menerapkan ke anak saya, cita-cita tuh minimal 3 lah gitu, karena income kita minimal juga harusnya 3 gitu kan, udah nggak zaman 1 nggak cukup pasti. Nah, itu gimana gitu, dari sisi manajemennya itu gimana gitu, karena kan pasti nggak mungkin lah kita semuanya 100% fokus, kan kita tidak sempurna gitu manusia. Waktu pasti kan semua sama 24 jam, tapi dia bisa kerja satu di manager, employee gitu kan, terus satunya lagi punya bisnis sendiri, terus dia direktur di beberapa startup yang mungkin namanya dipakai, tapi kan approval tanda tangan pasti, itu sih trennya begitu sih. Nah itu pembicara menyikapinya gimana gitu. Ya, sorry, dengan Mbak siapa? Mbak Teli. Deli. Ya, mungkin ya itu salah satu yang mungkin tadi entah udah disebutin atau enggak, tapi salah satu yang sekarang mau tidak mau harus kita terima adalah entrepreneurship itu tadi, gitu ya. Entrepreneurship sebenarnya tadi saya bilang kan masalah kita sekarang sama masalah saya 28 tahun yang lalu sama. Memangnya dari dulu enggak ada bahwa saya kerja di kantor, tapi saya di rumah punya warung. Sama aja sebenarnya. Side job gitu ya. Apalagi kemudian sebelum pandemi, masih banyak teman-teman kita yang mungkin ngerasa enggak cukup secara income, pulang kerja menjadi ojek gitu ya misalnya. Itu sama aja, cuman sekarang bentuknya namanya startup. Terformulasi dalam bentuk legal entity yang jelas gitu ya, menjadi salah satu direksi atau salah satu founder atau apapun namanya. Karena sekarang yang namanya startup, atau bahkan gak usah jauh-jauh deh, kemarin pandemi tiba-tiba banyak banget entrepreneurship baru gitu ya, yang even yaitu jualan online dan lain sebagainya, tapi juga sambil kerja. Apalagi WFH, ngapain lagi nih gitu kan? Ya sembari WFH, bisa sembari jualan online gitu loh. Terus gimana nyikapinnya, apalagi kalau dia di startup misalnya posisinya sudah tinggi. Terus mau enggak ya disuruh-suruh? Punya ego sendiri enggak ya? Kan mungkin ada juga yang kayak gitu kan.
Wah, ya emang sih, gue sih kerja sih kerja ya, tapi nggak tahu ya kalau gue sebenarnya di sana tuh direksi gitu, sebenarnya di sana tuh founder. Iya, sebenarnya adalah balik lagi manajemen yang diterapkan dalam mengevaluasi performance dari pekerja itu kan nggak harus sama lagi sebenarnya gitu loh. Kalau dulu kan kita mungkin banyak sekali orientasinya di proses. Ya kan? Prosesnya apa? Prosesnya harus masuk kerja, harus sebelum jam 9, harus pulang kalau bisa overtime biar kelihatan sama bos rajin gitu ya. Pokoknya zaman dulu ada idiom enggak boleh pulang sebelum bos pulang gitu-gitu kan. Sekarang kan enggak. When is you now is working from everywhere gitu kan? Kan sudah shifting menjadi bukan proses oriented tapi menjadi result oriented. Gitu loh. KPI juga berubah ya. Dulu masih ada namanya balance scorecard lah apa dan segala macam gitu loh. Sekarang masukkan aja ke dalam objective setting yang jelas gitu ya. I don't care dia mau kerjanya sambil di pinggir pantai di Bali gitu ya. Sambil minum kelapa gitu, I don't care gitu ya. Sepanjang tugas atau deliverables yang bisa dilakukan adalah sesuai dengan yang company mau. Gitu loh. I think udah bergeser objektif atau performance measurement bagi karyawan itu sudah bergeser. Nah, itu tadi yang it's clear bahwa yang saya bilang kalau leaders kita masih mikirnya kok dia saya sendiri masuk paling enggak 4 kali lah dalam 1 minggu. Kok dia anak buah saya enak banget masuknya cuma 2 kali. It will be not change anything loh. Gitu loh. Ya it's okay, balik lagi how to shifting to become result oriented sister. Itu sih kalau dari saya. Silakan kalau ada yang mau nambahin. Bapak Ibu, karena waktu juga gitu kan ternyata nggak terasa nih sudah jadi 9 gitu ya ibu-ibu kalau disuruh ngumpul gitu ya ketambahan bapak-bapak satu ada apa aja di sana ternyata lama juga gitu. Dari online apakah ada sebelum kita tutup ada yang mau bertanya atau sudah kita tutup saja? Gitu ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam juga jadi kami terpaksa untuk menutup sesi ini gitu ya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat. Tadi kita sudah banyak mendapatkan masukan dari Ibu Rini, Ibu Putri, Pak Adit dan juga Bu Fani gitu ya. Kita melihat bahwa memang waktu berubah gitu ya sehingga tadi banyak sekali shifting, banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan dan juga banyak sekali skill yang harus kita catch up gitu ya dan mudah-mudahan sesi malam ini bisa membuat kita juga semakin memahami bagaimana potensi diri kita untuk bisa beradaptasi di masa depan. Bapak Ibu, sebelum kita tutup sesi hari ini, Ibu Rini mohon bantuannya untuk memberikan souvenir kepada para narasumber kami yang hadir di sini. Pak Adit nanti ya, Pak Adit ya. Dikirim kalau Pak Adit sudah pulang. Ada kenang-kenangan sedikit, Bu Putri dan Bu Fani. Mudah-mudahan nggak kapok ya, main ke Binus ya. Mudah-mudahan kita akan semakin sering berkolaborasi karena kita juga melihat salah satu shifting yang akan terjadi adalah semakin besarnya kolaborasi ya. Monggo ibu-ibu ke depan. Terima kasih banyak Ibu Putri. Pada Ibu Fani juga terima kasih, jangan bosan-bosan ya Bu. Iya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup mari kita berfoto bersama gitu ya. Untuk yang di online juga mohon berkenan untuk membuka kamera supaya kita bisa berfoto bersama dengan para narasumber kita dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan terus berkolaborasi. Silakan Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk seluruh peserta bisa maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama.
Yang online jangan live dulu ya, Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Dan semoga berkenan untuk membuka kamera sehingga kita bisa ada di dalam satu frame yang oke, baik. Bapak Ibu, berkenan. Terima kasih sudah hadir menjadi pembicara, Mbak Putri, Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah memberikan materi. Semoga bisa menjadi insight terbaru untuk kita para peserta. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Saya Anastasia selaku pembawa acara pada hari ini. Pamit undur diri dan selalu berjumpa lagi di event selanjutnya. Terima kasih.